industries and comes with a sophisticated security system while still complying to the regulations of the Indonesian government. To realize our dream, we provide services that include compute, storage, network, as well as security. We also provide cloud-based solutions that best meet the needs of various types of businesses. We offer flexibility in adapting to the rapid changes of the market today. Business continuity, where mirrored data is stored across multiple servers, ensuring instant data backup, even when one server fails. And cost efficiency with off-site remote server and pay-per-use services. Better collaboration so you can work anytime and anywhere, as well as scalability and performance that keeps up with more IT requirements, along with 24/7 always on guarantee. With automatic software integration for software applications and services that can be easily customized to meet your needs. Despite our competitive price, we continue to consistently maintain our quality. Flow Global Network is supported by a vast multi-backbone network that expands beyond Indonesia. We have a total of 20 data centers around Indonesia, as well as 5 data centers spread out around the globe. We collaborate and partner with local and international providers. We also have more than 20 years of experience in data center services and over 300 clients from various industries. We are Flow Cloud, an end-to-end cloud system like no other. Are you ready to go on the Flow journey? Let's get accelerated. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, solusi dan layanan ICT berbasis terintegrasi menjadi sangat penting untuk menunjang kemajuan dunia bisnis di Indonesia. Selama puluhan tahun, Telkom Sigma telah hadir untuk menjadi mitra terpercaya di bidang teknologi berbasis ICT di Indonesia dan regional. Kami memiliki lebih dari 2.000 Sigma expert yang telah mendapatkan training khusus dengan berpegang pada filosofis solid, speed, smart, sehingga siap mendampingi mitra dan pelaku bisnis mencapai keuntungan maksimal. Selama lebih dari 30 tahun, Telkom Sigma telah mendukung keberhasilan berbagai bisnis di Indonesia dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan industri, ekonomi, keuangan, dan dunia bisnis. Telkom Sigma telah menjadi perusahaan end-to-end IT solution terdepan dan terpercaya. Dengan infrastruktur jaringan komunikasi yang multi-backbone, serta data center yang berstandar internasional dan jaminan tingkat keamanan tinggi. Fasilitas data center kami menggunakan konsep yang sesuai dengan standar internasional data center dengan sertifikasi Tier 3 dan Tier 4 dari Uptime Institute. Kami juga memiliki Bali Camp yang menjadi real software development house yang menjadi wadah bagi tumbuhnya startup dan perusahaan IT untuk berkembang. Bersama kami, Telkom Sigma memiliki layanan unggulan yang bernilai tambah optimal dengan dibandingkan perusahaan berbasis ICT solution lainnya. Kami memiliki 3 data center yang always on dan bersertifikasi internasional dengan standar tinggi baik dari segi perangkat, prosedur maupun metode dalam perlindungan aset dan data. Layanan data center kami melingkupi colocation, working room cross connect, data center manage operation, data center assessment, data center design consulting,
data center construction yang didukung oleh jaringan tercepat dan profesional di bidangnya, sebagai pengembangan dari layanan data center, serta melalui sinergi dan kolaborasi dengan Telkom Indonesia. Telkom Sigma juga memiliki layanan Telkom Cloud yang ditunjukkan untuk perusahaan dan juga untuk usaha kecil menengah. Telkom Sigma mampu memastikan data Anda selalu tersedia dan terkoneksi super cepat dengan jaringan 10 Gbps Super Onetring yang didukung jaringan tercepat Telkom. Dengan dukungan belasan data center yang tersebar pada berbagai kota di Indonesia, Telkom Sigma menjadi penyedia layanan data center terbesar di Asia Tenggara. Telkom Sigma selalu menjadi perusahaan terdepan di bidang ICT, terbukti dengan berbagai sertifikasi dan penghargaan berskala dunia yang telah diraihnya. Sebagai pelopor penyedia ICT yang terintegrasi dengan infrastruktur terpercaya, Telkom Sigma juga didukung penuh oleh Telkom Indonesia serta Telkom Sigma Group. Telkom Sigma juga memiliki kapabilitas komprehensif dan spesifik melalui portofolio IT service yang berorientasi pada efektivitas proses pengoptimalan bisnis Anda. Sebagai pengembangan dari IT service, Telkom Sigma juga merancang portofolio digital service sebagai jawaban atas tuntutan bisnis di era digital yang kian kompetitif, adaptif, dan dinamis, terdiri dari managed security service hingga berbagai aplikasi yang mampu disesuaikan dengan berbagai karakteristik dan model bisnis. Kami siap membantu Anda memiliki keunggulan dan nilai tambah yang optimal. Telkom Sigma berupaya untuk terus memperluas pangsa pasar dengan berkolaborasi dengan mitra yang tepat, baik perusahaan IT nasional maupun multinasional. Demi memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan bisnis klien, hal ini membuat Telkom Sigma selalu menjadi pilihan bagi lebih dari 500 klien dari berbagai bidang industri, perusahaan lokal, multinasional, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Telkom Sigma, the preferred digital transformation partner. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, solusi dan layanan ICT berbasis terintegrasi menjadi sangat penting untuk menunjang kemajuan dunia bisnis di Indonesia. Selama puluhan tahun, Telkom Sigma telah hadir untuk menjadi mitra terpercaya di bidang teknologi berbasis ICT di Indonesia dan regional. Kami memiliki lebih dari 2.000 Sigma expert yang telah mendapatkan training khusus dengan berpegang pada filosofi solid, speed, smart, sehingga siap mendampingi mitra dan pelaku bisnis mencapai keuntungan maksimal. Selama lebih dari 30 tahun, Telkom Sigma telah mendukung keberhasilan berbagai bisnis di Indonesia dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan industri, ekonomi, keuangan, dan dunia bisnis. Telkom Sigma telah menjadi perusahaan end-to-end IT solution terdepan dan terpercaya. Dengan infrastruktur jaringan komunikasi yang multi-backbone, serta data center yang berstandar internasional dan jaminan tingkat keamanan tinggi. Fasilitas data center kami menggunakan konsep yang sesuai dengan standar internasional data center dengan sertifikasi Tier 3 dan Tier 4 dari Uptime Institute. Kami juga memiliki Bali Camp yang menjadi Real Software Development House yang menjadi wadah bagi tumbuhnya startup dan perusahaan IT untuk berkembang. Bersama kami, Telkom Sigma memiliki layanan unggulan yang bernilai tambah optimal dengan dibandingkan perusahaan berbasis ICT solution lainnya. Kami memiliki 3 data center yang always on dan bersertifikasi internasional dengan standar tinggi baik dari segi perangkat, prosedur maupun metode dalam perlindungan aset dan data.
layanan data center kami melingkupi colocation, working room cross connect, data center manage operation, data center assessment, data center design consulting, data center construction yang didukung oleh jaringan tercepat dan profesional di bidangnya, sebagai pengembangan dari layanan data center serta melalui sinergi dan kolaborasi dengan Telkom Indonesia. Telkom Sigma juga memiliki layanan Telkom Cloud yang ditunjukkan untuk perusahaan dan juga untuk usaha kecil menengah. Telkom Sigma mampu memastikan data Anda selalu tersedia dan terkoneksi super cepat dengan jaringan 10 Gbps Super Onet Ring yang didukung jaringan tercepat Telkom. Dengan dukungan belasan data center yang tersebar pada berbagai kota di Indonesia, Telkom Sigma menjadi penyedia layanan data center terbesar di Asia Tenggara. Telkom Sigma selalu menjadi perusahaan terdepan di bidang ICT, terbukti dengan berbagai sertifikasi dan penghargaan berskala dunia yang telah diraihnya. Sebagai pelopor penyedia ICT yang terintegrasi dengan infrastruktur terpercaya, Telkom Sigma juga didukung penuh oleh Telkom Indonesia serta Telkom Sigma Group. Telkom Sigma juga memiliki kapabilitas komprehensif dan spesifik melalui portofolio IT service yang berorientasi pada efektivitas proses pengoptimalan bisnis Anda. Sebagai pengembangan dari IT service, Telkom Sigma juga merancang portofolio digital service sebagai jawaban atas tuntutan bisnis di era digital yang kian kompetitif, adaptif, dan dinamis, terdiri dari managed security service hingga berbagai aplikasi yang mampu disesuaikan dengan berbagai karakteristik dan model bisnis. Kami siap membantu Anda memiliki keunggulan dan nilai tambah yang optimal. Telkom Sigma berupaya untuk terus memperluas pangsa pasar dengan berkolaborasi dengan mitra yang tepat, baik perusahaan IT nasional maupun multinasional. Demi memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan bisnis klien, hal ini membuat Telkom Sigma selalu menjadi pilihan bagi lebih dari 500 klien dari berbagai bidang industri, perusahaan lokal, multinasional, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Telkom Sigma, the preferred digital transformation partner. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, solusi dan layanan ICT berbasis terintegrasi menjadi sangat penting untuk menunjang kemajuan dunia bisnis di Indonesia. Selama puluhan tahun, Telkom Sigma telah hadir untuk menjadi mitra terpercaya di bidang teknologi berbasis ICT di Indonesia dan regional. Kami memiliki lebih dari 2.000 Sigma expert yang telah mendapatkan training khusus dengan berpegang pada filosofi solid, speed, smart, sehingga siap mendampingi mitra dan pelaku bisnis mencapai keuntungan maksimal. Selama lebih dari 30 tahun, Telkom Sigma telah mendukung keberhasilan berbagai bisnis di Indonesia dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan industri, ekonomi, keuangan, dan dunia bisnis. Telkom Sigma telah menjadi perusahaan end-to-end IT solution terdepan dan terpercaya. Dengan infrastruktur jaringan komunikasi yang multi-backbone,
serta data center yang berstandar internasional dan jaminan tingkat keamanan tinggi. Fasilitas data center kami menggunakan konsep yang sesuai dengan standar internasional data center dengan sertifikasi Tier 3 dan Tier 4 dari Uptime Institute. Kami juga memiliki Bali Camp yang menjadi Real Software Development House yang menjadi wadah bagi tumbuhnya startup dan perusahaan IT untuk berkembang. Bersama kami, Telkom Sigma memiliki layanan unggulan yang bernilai tambah optimal dengan dibandingkan perusahaan berbasis ICT solution lainnya. Kami memiliki 3 data center yang always on dan bersertifikasi internasional dengan standar tinggi baik dari segi perangkat, prosedur maupun metode dalam perlindungan aset dan data. Layanan data center kami melingkupi colocation, working room cross connect, data center managed operation, data center assessment, data center design consulting, data center construction yang didukung oleh jaringan tercepat dan profesional di bidangnya. Sebagai pengembangan dari layanan data center serta melalui sinergi dan kolaborasi dengan Telkom Indonesia, Telkom Sigma juga memiliki layanan Telkom Cloud yang ditunjukkan untuk perusahaan dan juga untuk usaha kecil menengah. Telkom Sigma mampu memastikan data Anda selalu tersedia dan terkoneksi super cepat dengan jaringan 10 Gbps Super Onetring yang didukung jaringan tercepat Telkom. Dengan dukungan belasan data center yang tersebar pada berbagai kota di Indonesia, Telkom Sigma menjadi penyedia layanan data center terbesar di Asia Tenggara. Telkom Sigma selalu menjadi perusahaan terdepan di bidang ICT, terbukti dengan berbagai sertifikasi dan penghargaan berskala dunia yang telah diraihnya. Sebagai pelopor penyedia ICT yang terintegrasi dengan infrastruktur terpercaya, Telkom Sigma juga didukung penuh oleh Telkom Indonesia serta Telkom Sigma Group. Telkom Sigma juga memiliki kapabilitas komprehensif dan spesifik melalui portofolio IT service yang berorientasi pada efektivitas proses pengoptimalan bisnis Anda. Sebagai pengembangan dari IT service, Telkom Sigma juga merancang portofolio digital service sebagai jawaban atas tuntutan bisnis di era digital yang kian kompetitif, adaptif, dan dinamis, terdiri dari managed security service hingga berbagai aplikasi yang mampu disesuaikan dengan berbagai karakteristik dan model bisnis. Kami siap membantu Anda memiliki keunggulan dan nilai tambah yang optimal. Telkom Sigma berupaya untuk terus memperluas pangsa pasar dengan berkolaborasi dengan mitra yang tepat, baik perusahaan IT nasional maupun multinasional. Demi memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan bisnis klien, hal ini membuat Telkom Sigma selalu menjadi pilihan bagi lebih dari 500 klien dari berbagai bidang industri, perusahaan lokal, multinasional, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Telkom Sigma, the preferred digital transformation partner. It all started with a dream to accelerate businesses. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di acara CSIS bersama saya Dedi Farudin sebagai host acara malam ini. Setelah agak sekian lama kita selang usian, kami coba hadir kembali dengan model diskusi yang lebih berbeda dengan model diskusi yang sebelumnya. Nah, ini kami sapa para audiens yang sudah cukup ramai. Sudah hadir 240 orang, teman-teman sekalian. Jadi, malam ini kami coba jalankan model diskusi baru yang
di flyer itu disebut Aviation Millennial Talk, pakai bahasa Inggris biar agak keren dikit lah. Tapi sebenarnya bisa juga disebut bincang santai milenial penerbangan. Nah, model dan platform baru ini oleh tim CSAS kita kasih nama Weekendu. Mungkin pada bertanya-tanya ya, apa itu Weekendu yang ditulis di flyer di virtual background ini. Jadi, kami berusaha mendorong dan berharap teman-teman yang muda-muda ini bisa berkontribusi menciptakan suatu ide, pemikiran, gagasan-gagasan baru yang nantinya bisa bermanfaat bagi kemajuan penerbangan Indonesia. Bahwa anak-anak muda ini mampu loh melakukan sesuatu. Selain itu, bisa juga sebagai sarana untuk belajar tampil, belajar berpikir, belajar komunikasi, dan juga sarana mengekspresikan diri untuk hal-hal yang bersifat positif. Yang kedua, penyebutan Weekendu ini di masa COVID-19 ini kan daripada kita malam mingguan di luar nongkrong-nongkrong yang mengundang kerumunan dan pasti mengundang virus, lebih baik kita melakukan weekend yang bermanfaat. Dengan belajar banyak hal melalui acara Weekendu, CSAS ini yang kurang lebihnya inilah maksud dan apa itu Weekendu. Nah, salah satu kegiatan yang coba kami lakukan melalui Weekendu ini, kami mencoba menyambungkan puzzle ya dari unsur-unsur dan sektor industri penerbangan yang sebenarnya saling terkait dalam satu ekosistem, tapi tidak saling menyadari. Jadinya kurang mesra lah istilahnya. Ketika kurang mesra ya jadinya jarang ngobrol. Yang padahal ketika sering ngobrol, bisa jadi muncul ide dan solusi positif untuk perbaikan layanan dan aktivitas bisnis dari salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi, melalui acara Weekendu ini kami juga harapkan nanti secara konsisten bisa berdiskusi dengan para pelaku industri di bidang penerbangan dari hulu sampai dengan hilir, sekaligus mengingatkan kembali bahwa industri penerbangan ini harus kompak berkolaborasi dan support each other ya dalam menghadapi pandemi ini dan perkembangan global di masa mendatang. Harapan besarnya kita bisa restart industri ini lebih cepat dan bisa menciptakan formula yang paling pas sehingga industri penerbangan segera bisa bangkit kembali guna menjaga serta meningkatkan perekonomian Indonesia untuk bisa semakin tangguh dan selalu tumbuh menghadapi era apapun di masa depan nanti ke depannya. Selanjutnya, kami ucapkan apresiasi besar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Telkom Sigma yang sudah menjadi sponsor pertama pada diskusi Weekendu ini. Semoga Telkom Sigma semakin sukses dalam pengembangan bisnis perusahaan dengan capaian kinerja yang semakin meningkat. Dan selanjutnya, kami perkenalkan tamu kita malam ini. Beliau merupakan perwakilan milenial dari AP2 yang malam ini akan menyampaikan pemahaman dan informasi mengenai era VUCA pada industri kebandarudaraan. Baik, kita berikan waktu kepada Mas Rido untuk tampil dan memperkenalkan diri dan untuk selanjutnya menyampaikan materi diskusi kita malam ini. Apa itu era VUCA di industri kebandarudaraan dan bagaimana strategi-strategi untuk menghadapinya. Silakan.
Ya, terima kasih Mas Didi atas waktunya, juga kepada Siap. tim CSAS yang telah menyelenggarakan acara webinar Weekendu pada malam hari ini. Menurut saya ini suatu inisiatif yang sangat baik yang perlu didukung oleh para milenial industri penerbangan, sehingga harapannya bisa menjadi wadah diskusi yang menarik, menambah wawasan, dan semoga bisa menjadi suatu inspirasi bagi para pelaku industri penerbangan dalam menciptakan inovasi-inovasi yang diperlukan di masa pandemi seperti saat ini yang sedang kita hadapi bersama. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada manajemen AP2 khususnya Pak Dirut sebenarnya sebagai menjadi sumber di webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Robi sebagai Chief of Angkasa Muda beserta para pengurus yang memberikan kesempatan serta direction leader para performance AP2 yang berakhlak yang turut serta ikut mendukung kegiatan CAS Weekend. Ini berarti saya langsung ini aja ya, Mas ya. Boleh langsung share screen, Mas. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan ada kendala jaringan, Mas Rido. Kan diri terlebih dahulu. Nama saya Rido Diniar. Mohon maaf, sebelumnya mungkin sedang ada kendala jaringan. Sudah kelihatan ya, Mas? Silakan dilanjut, Mas. Ya. Jadi sekarang saat ini saya juga diminta Mas Robi sebagai Chief of Angkasa Muda untuk membantu beliau membidangi di riset and policy. Ya, selanjutnya sesuai dengan tema webinar Weekendu Seri 1 yaitu era VUCA pada industri kebandarudaraan, pada malam hari ini saya akan coba membahas atau sharing mengenai the new logic of aviation competition, di mana pada era VUCA saat ini telah banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, menimbulkan kompleksitas, mengakibatkan perubahan naik turunnya perekonomian, bisnis, maupun pertumbuhan pasar, dan menjadikan lingkungan bisnis menjadi semakin ambigu. Sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan baru, logika berkompetisi ataupun bersaing di era saat ini di dalam industri penerbangan, yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun bisnis plan ataupun strategi perusahaan secara baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang saya sebut ini istilahnya the new logic of aviation competition. Ya, sebagai pengantar saya akan coba sedikit membahas terkait terlebih dahulu mengenai VUCA. VUCA ini adalah akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Istilah ini pertama kali muncul dalam teori sebenarnya pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik keamanan yang berubah cepat di era 90-an ya, dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk. Lalu kemudian di mungkin di era apa namanya berkembangnya internet di tahun 2002, istilah VUCA ini mulai sering digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis dan bahkan sebagai salah satu keterampilan yang perlu dikuasai dalam hal perencanaan strategis di suatu perusahaan. Nah, yang pertama mengenai volatility. Dunia kini sudah berubah sangat cepat ya, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga. Tidak ada yang dapat memprediksi bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun paling buruk bagi hampir semua sektor usaha di dunia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tentunya industri penerbangan menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak paling buruk ya, karena pergerakan aktivitas manusia dibatasi untuk menghindari penyebaran COVID-19. Lalu yang kedua, uncertainty. Jika kita melihat masa depan, kini penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu yang mengkilap bagi suatu perusahaan tidak lagi relevan memprediksi masa depan ataupun probabilitas yang akan terjadi pada periode tertentu. Siapa coba yang menyangka pesawat Boeing 737 MAX yang merupakan pesawat dengan teknologi paling modern pada saat itu bisa mengalami suatu kecelakaan. Bahkan itu kalau nggak salah sampai 2-3 kali.
Lalu siapa juga yang mengira pesawat supersonik yang dulu diberhentikan operasinya akibat berbagai macam kendala, kini mulai akan hadir lagi melalui perusahaan yang namanya Boom Technology yang rencananya akan melakukan first flight di tahun 2026. Jadi kesimpulannya masa depan itu penuh ketidakpastian. Tetapi tidak selalu suatu hal buruk yang terjadi. Bisa aja suatu hal terobosan dari suatu pelaku bisnis yang dapat mengakselerasi industri. Nah, yang selanjutnya mengenai kompleksiti. Dunia modern kini lebih kompleks dari di masa-masa sebelumnya. Suatu permasalahan memiliki dampak yang lebih berlapis, penuh resiko, sulit terukur, dan banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis kini semakin rumit. Diperlukan sebuah kepemimpinan yang sangat kuat dan juga kepemimpinan digital akan sangat baik untuk menghadapi situasi yang semakin kompleks. Mungkin dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan pasar dalam meningkatkan alat produksi bandara ataupun pesawat, pengambil keputusan tidak semudah dulu, karena pada saat ini pertimbangannya yang akan menjadi semakin banyak akibat ketidakpastian dari industri itu sendiri. Untuk melancarkan suatu layanan juga perlu pertimbangan yang menjadi semakin kompleks, mempertimbangkan resiko, bahkan mungkin pertimbangan bagaimana respon para netizen di sosmed, bagaimana momentumnya tepat, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu di era seperti ini. Nah, yang terakhir, ambiguity. Kita tahu lingkungan bisnis di era saat ini tentu semakin membingungkan, kurang jelas ya, tidak jelas, sulit dipahami, setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran ataupun berbagai persepsi. Siapa yang menyangka pada beberapa tahun silam, maskapai dengan pola operasional low cost carrier dan berbiaya murah bisa ikut menguasai pasar penerbangan. Karena pada saat itu kebanyakan orang-orang di industri penerbangan menilai bahwa transportasi udara itu memiliki high cost. Sehingga akibat dari low cost carrier ini, industri penerbangan hampir di seluruh dunia meningkat secara pesat, termasuk Indonesia di mana pasar domestiknya sekitar hampir 60%-an ya dikuasai oleh low cost carrier. Pertumbuhan ini tentu sangat baik bagi ekonomi, tetapi dari satu sisi lain sebagai operator bandara kita sempat mengalami over capacity yang pada saat itu memang belum siap menghadapi pertumbuhan trafik udara yang sangat pesat. Nah, dilemanya di saat operator bandara mulai bergerak cepat meningkatkan kapasitas, datanglah situasi COVID ini. Bahkan sempat turun juga akibat trafik tsunami di tahun 2019 mengakibatkan pertumbuhan trafik menjadi turun. Kesimpulannya, VUCA ini adalah suatu kondisi di mana menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap pemimpin organisasi, baik seluruh industri maupun di industri penerbangan, juga para pelaku industri lain, termasuk para milenial yang ada di dalamnya, yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang terus semakin ketat dan tentunya semakin cepat. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan VUCA. Lalu selanjutnya kita akan coba sedikit membahas mengenai bagaimana menghadapi era VUCA ini. Tentu pendekatan kompetitif strategi yang dilakukan tidak bisa lagi menggunakan tradisional strategi lagi ya. Sebagaimana kita tahu perkembangan industri dan ekosistem bisnis kini diikuti dengan perkembangan strategi yang digunakan. Mungkin sedikit agak flashback supaya teman-teman juga mungkin bisa tahu apa yang dimaksud dengan logic of competition gitu ya. Karena sejak akhir abad ke-19 kita telah mengetahui ada 5 konsep persaingan dalam perusahaan. Yang pertama itu efisiensi, bagaimana pada saat itu perusahaan bersaing untuk menciptakan efisiensi, untuk menciptakan produk dan layanan dengan jumlah waktu, material, dan tenaga kerja yang efisien. Kemudian ada lagi persaingan economic of scale, ini masih saudaraan nih sama efisien ya. Namun ini skala lebih besar, perusahaan mengeksploitasi resource untuk menghasilkan biaya unit yang jauh lebih rendah dan dapat bersaing di pasar. Hal ini bisa, mungkin teman-teman tahunya ini revolusi industri ya, sampai sekarang masih terus berlangsung, baik efisien maupun economic of scale, seperti pengelola pabrik, baja, farmasi, dan juga telekomunikasi. Nah, lanjut di periode 1980-an itu persaingan quality. Perusahaan bersaing dengan cara menjaga meningkatkan kualitas dari produk-produk yang ditawarkan. Mungkin pada saat itu juga perang tagline sempat terjadi ya antara made in Japan dan made in US. Hingga sekarang persaingan kualitas ini terus berlangsung dan bahkan melampaui ekspektasi. Kita tahu brand-brand seperti Hermes, LV, Singapore Airlines, dan sebagainya memiliki harga sangat fantastis dibandingkan barang jasa lain yang ditawarkan. Namun mereka tetap percaya diri karena memang kualitas yang ditawarkan kepada customer itu sangat baik dan peminatnya tetap cukup banyak. Teman-teman mungkin juga tahu ya harga tiket Singapore Airlines dari Jakarta ke Singapura tuh mahal sekali dibandingkan kita naik Garuda atau AirAsia. Jauh sekali bedanya. Tapi herannya penumpang itu selalu banyak Singapore Airlines. Bahkan rata-rata okupansi kalau yang pernah saya cek gitu ya itu bisa 80 sampai dengan 90%.
Lalu di itu masih terjadi lah sampai sekarang juga gitu. Di tahun 90-an, 2000-an, era bersaing berkembang lagi menjadi melalui jaringan network way dan juga persaingan sinergi ekosistem hingga saat ini juga terus terjadi. Salah satu contohnya adalah perluasan jaringan dari perusahaan-perusahaan tersebut melalui gerai-gerai cabang di berbagai penjuru dunia, kayak Starbucks kan itu hampir ada di seluruh dunia gitu ya. Kemudian persaingan dari sinergi ekosistem dilakukan untuk menghasilkan suatu layanan atau barang yang memiliki nilai tambah yang sangat baik bagi para pelanggan. Nah, kelima persaingan tersebut sampai sekarang masih terus berlangsung, namun dengan pertumbuhan perkembangan teknologi ditambah juga era VUCA saat ini, tentunya cara-cara bersaing tersebut tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lama sebelumnya ya, walaupun memang bisa dikombinasikan sampai sekarang tuh masih terus terjadi gitu. Para pemimpin bisnis saat ini dihadapi masalah persaingan yang lebih kompleks, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk bisa berhasil di tahun di 2020-an dan era VUCA ini, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dalam bersaing untuk memastikan sustainability perusahaan. Saya di sini coba mengutip dari pusat riset yang dilakukan konsultan manajemen ternama di dunia, BCG, Henderson Institute, di mana hasil risetnya itu menyimpulkan bahwa kompetitif strategi atau cara bersaing saat ini telah berkembang. Gitu. Dan ini hasil riset ini bukan suatu hal yang baru, tetapi memang sudah banyak dilakukan berbagai macam perusahaan besar ataupun startup di saat ini ya. Yang pertama di sini ada competing on the rate of learning. Ini merupakan persaingan dengan cara meningkatkan pembelajaran perusahaan secara cepat. Apa nih maksudnya nih? Kita tahu sebelum era digital berkembang dan hingga sekarang perusahaan masih banyak melakukan pembelajaran atau evaluasi terhadap produk barang atau layanan yang ditawarkan kepada customer itu masih mengandalkan manusia. Dalam hal ini adalah para karyawannya. Tidak hanya produk atau layanannya, tetapi juga mekanisme bisnis proses di dalam perusahaan itu dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dievaluasi oleh para karyawannya. Kedepan, tentu hal ini tidak bisa lagi dilakukan secara terus-menerus, karena kecepatan dalam evaluasi ataupun pembelajaran organisasi akan dapat menentukan persaingan perusahaan di depannya. Dan tentunya, hal ini pasti akan kalah cepat jika dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sebagai contoh, saya mengambil di luar ekosistem penerbangan, Google menciptakan produk-produk layanan itu terus berkembang semakin baik, dan itu dilakukan secara digital sehingga bisa lebih cepat, karena dilakukan oleh mesin atau kita kenal dengan AI algorithm. Amazon juga begitu, mengatur lusinan sistem pemasaran dan data dalam web itu terintegrasi secara menyeluruh, sehingga apabila informasi baru dari bagian bisnis manapun, misalnya peningkatan penjualan suatu produk gitu ya di platform e-commerce-nya, secara otomatis akan masuk ke area lain, inventaris, optimasi harga, dan sebagainya. Pembelajaran perusahaan secara digital ini memungkinkan Amazon untuk memahami dan bertindak berdasarkan informasi pasar yang secara real-time. Dengan pembelajaran evaluasi secara cepat terhadap produk dan layanan yang membuat produk menjadi lebih excellent, customer-nya pasti akan memiliki engagement dan terus meningkat. Karena banyak sekali saat ini berbagai perusahaan startup menawarkan platform suatu layanan, tapi banyak yang layanannya tidak diperbarui atau disesuaikan dengan behavior customer atau bahkan tidak melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil dari komplain pelanggan. Platform seperti itu banyak sekali yang ditinggal, gitu. Tahu kayak Kaskus, Pet, dan banyaklah di tahun itu menjadi, padahal pada saat itu Kaskus kita tahu platform diskusi jual-beli yang paling ramai ya, namun sekarang ya agak ketinggalan dan malah udah orang udah mulai meninggalkan ya, kalah bersaing dengan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Contoh lain, Netflix juga mengambil data biaya pengguna dari platform streaming video. Secara otomatis akan memberikan rekomendasi yang dinamis dan dipersonalisasi untuk setiap pengguna. Nah, ini meningkatkan produk dan mempertahankan lebih banyak pengguna di platform menjadi lebih lama, sehingga menghasilkan lebih banyak data dan untuk mendorong siklus pembelajarannya menjadi lebih baik. Nah, ke depan, bukan suatu hal yang tidak mungkin, bandara bisa menjadi sebuah platform besar yang memanfaatkan interface traveling, teknologi IoT pada infrastrukturnya, kemudian menggunakan AI algorithm dikombinasikan dengan big data agar mampu menganalisa yang sekarang sudah mulai dijalankan untuk operasionalnya, sistem komplain pelanggan yang menjadi lebih digital, sehingga bisa melakukan pembelajaran atau evaluasi layanan dan operasional secara real-time tanpa harus banyak melakukan undangan berzoom-zoom. Nah, maksud saya itu undangan Zoom berjam-jam gitu ya. Jadi itu udah nggak lagi dilakukan oleh para karyawan kalau untuk yang memang sifatnya terus berulang. Ya, contohnya sederhana dalam praktik taktikal operasional di lapangan, nantinya mungkin akan menjadi lebih sangat mudah apabila memang rate of learning-nya ini dicepatin gitu dengan mesin ya. Jadi untuk menentukan parking stand untuk pesawat A, pesawat B, menentukan counter check-in untuk maskapai D atau C,
hal tersebut nantinya bisa menjadi sangat cepat gitu ya. Tidak perlu lagi dibahas di rapat-rapat, tapi itu sudah secara otomatis dari sistem sudah merekomendasikan untuk melakukan perpindahan-perpindahan itu secara cepat. Operasional dan layanan bandara akan menjadi semakin fleksibel secara cepat menyesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini. Dan tentunya dengan tujuan menciptakan customer experience yang sangat baik. Nah, tak hanya di sisi operasional, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Traveling juga nantinya mungkin apabila dimanfaatkan persaingan tersebut, itu bisa berkembang secara cepat dan menjadi lebih baik akibat data-driven dari customer-nya. Jadi konsepnya competing on the rate of the learning ini menggunakan sistem the flywheel effect ya. More user, more data, smarter algorithm, better product. Saat ini AP2 terus mengarah ke sana. Saat ini kita juga sedang mengembangkan Droid platform di mana nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah competing in ecosystem. Bagaimana perusahaan bersaing dengan memanfaatkan ekosistem di dalamnya. Sebagai contoh, saat ini industri otomotif ekosistemnya tidak hanya sebatas supplier tradisional, ya, seperti ban, mesin, interior, dan lainnya. Tetapi industri otomotif juga saat ini merambah dengan sistem jaringan, software, baterai listrik, dan juga cloud storage. Karena memang saat ini industri otomotif sudah mulai ke arah smart mobility gitu ya. Kemudian ada contoh lain, yang lain bagaimana suatu perusahaan yang bekerjasama di dalam ekosistem, tapi di sisi lain juga ikut bersaing. Contohnya Alibaba nih. Alibaba ini kan platform jual beli produk layanan paling besar di China ya. Namun mereka untuk pembayarannya lama-lama berkembang, akhirnya punya sendiri Alipay. Kemudian untuk pengirimannya juga mereka sekarang udah punya AliExpress, dan bahkan punya juga Alibaba Cloud saat ini. Hal ini menjadi bersaing dengan ekosistem yang lain gitu. Indomaret, Alfamart juga lakukan persaingan ini nih. Dengan memanfaatkan data para pelanggan yang diolah secara tersentral, mereka bisa tahu nih bagaimana behavior para customer-nya dalam melakukan aktivitas belanja di setiap gerainya. Jadi saat ini Indomaret itu sekarang nih udah jadi pesaing perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditi. Artinya dia bersaing di ekosistemnya gitu kan. Bayangin aja sekarang kan banyak banget tuh brand air minum, gula, beras, bahkan tisu mereknya itu Indomaret atau Alfamart gitu. Bahkan hingga ke makan-makan ringan lainnya gitu. Ini bentuk bahwa persaingan dalam ataupun antar ekosistem itu terus terjadi gitu. Teknologi menjadikan batasan-batasan ekosistem menjadi bias. Era VUCA menyebabkan batasan-batasan industri semakin tidak terlihat. Traveloka atau tiket.com yang telah mendisrupsi agen tiket pesawat tradisional kini juga sudah mulai masuk ke dalam ekosistem bandara. Platform tersebut sudah mulai menjual layanan pemesanan ground transfer station, lounge, hotel, bahkan menjual internet untuk di luar negeri yang biasanya itu layanan ada di dalam bandara di saat kedatangan tuh. Secara core bisnis tentu saja mungkin operator bandar tidak ada masalah ya, atau merasa terdisrupsi dengan layanan-layanan platform tersebut. Malah menjadi lebih terbantu. Tapi di sisi lain, bandara jadi kehilangan peluang untuk peningkatan bisnisnya. Karena di era VUCA yang penuh ketidakpastian, kita tidak pernah tahu di depan itu ada apa aja gitu. Apakah akan selalu bertumbuh, atau ada turbulensi-turbulensi lain yang menyebabkan penurunan bisnis, sehingga persaingan dalam ekosistem ini benar-benar menjadi perhatian untuk semua pelaku industri. Untuk terus mengoptimalkan peluang yang ada, Alhamdulillah saat ini AP2 sudah mulai masuk ya dalam pengembangan bisnis ekosistem melalui adjacent business unit yang untuk mengoptimalkan berbagai peluang bisnis yang related di dalam ekosistem bandara. Adjacent business di AP2 juga itu telah memiliki portfolio XCode, merupakan akronim dari Experience, Consumable, Operation, Digital, and Entertainment, and Lifestyle. Produk-produknya sudah cukup banyak, ada kayak kerjasama GrabWheel, Bengkel On Demand di bandara gitu ya, Conscious Express, Traffic Mill, Digital vending mesin, kemudian ada juga smart locker, ada juga traffic light, kerjasama dengan Antaraja, master biller, traffic kerjasama dengan Traveloka, traffic pass, dan banyak yang lain-lainnya lah. Awalnya itu kita udah mulai di tahun 2018, mulai mencetak pendapatan di adjacent business itu, kita bersaing di ekosistem, mendapatkan pendapatan kurang lebih sekitar 3 miliar ya. Lalu kemudian di 2019 tetap sempat tumbuh menjadi 6 miliar, kemudian di pandemi kemarin 2020 turun menjadi 2 miliar. Tentunya ini tetap merupakan awal yang sangat baik. Diharapkan kedepannya adjacent business di AP2 ini bisa berkontribusi lebih besar lagi terhadap pendapatan dan aero perusahaan. Yang ketiga ini ada competing in a hybrid digital plus physical world ya. Imperatif persaingan yang ketiga ini adalah persaingan yang mencakup physical dan digital world. Teman-teman bisa bayangin Amazon yang selama ini kita kenal sebagai digital platform jual beli secara online sekarang punya gerai fisiknya. Namanya World Food Market gitu. Dan sudah memiliki cukup banyak gerai di Amerika. Saya nggak tahu jumlahnya berapa ya. Cuma saya pernah baca mereka sudah merambah ke physical gitu. Google juga saat ini sedang mengembangkan mobil listrik fully automatic yang biasanya Google dipakai untuk
kita pakai untuk menjadi penunjuk jalan Google Map gitu ya. Kedepannya nanti mungkin Google akan mengantar masyarakat secara langsung melalui mobilnya secara otomatis. Tentu bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau nanti tiba-tiba Traveloka atau tiket.com itu punya pesawat sendiri. Biasanya dia jual tiket, dia bisa punya pesawat sendiri atau bahkan bisa punya bandara sendiri. Entah di Karawang atau di mana gitu ya, yang memungkinkan menawarkan segala macam kemudahan bagi para pelanggan dan juga sebuah fully automatic. Terdengar sangat tidak mungkin, tapi di era VUCA ini segalanya bisa terjadi. Jangan salah, Lion Group itu awalnya hanya sebatas travel agent aja tradisional gitu. Tapi sekarang bagaimana gitu, bisa jadi pasar low cost carrier ya. Jangan lupa juga di US itu Uber sudah mulai merambah ke Uberjet dan Heli ya, makanya datang ke Indonesia membawa ini apa namanya seperti Gojek yang sekarang ini ya. Itu kan awalnya pertama kali Uber dulu. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba Uberjet datang menjadi pesaing industri penerbangan existing dan mendisrupsi pasar penerbangan, kita juga belum tahu. Jadi kesimpulannya, kombinasi layanan digital dan fisikal ini sangat penting sekali ya, karena akan memberikan dampak besar terhadap customer experience yang bisa meninjek gitu ya para customer tersebut. AP2 dengan Droid platformnya akan meningkatkan daya saing dalam konteks layanan dan operasional baik secara fisikal maupun digital. Kita doain aja bisa terwujud dalam waktu dekat dan terrealisasi dengan sangat baik. Lalu yang selanjutnya, yang keempatnya ada competing on imagination ya. Pasti pada bingung nih maksudnya nih, apaan lagi nih. Yang dimaksud ini adalah persaingan dalam konteks menemukan ide baru untuk memperkuat daya saing produk atau layanan perusahaan saat ini agar menjadi lebih ke depannya. Teman-teman mungkin juga tahu SpaceX yang sekarang lagi naik daun karena roketnya untuk terbang ke luar angkasa itu bisa digunakan kembali dalam keadaan utuh ya, sehingga biaya perjalanannya bisa menjadi lebih efisien. Tentunya itu diawali dari imajinasi ataupun gagasan-gagasan baru untuk menciptakan inovasi di bidang perjalanan luar angkasa. Ini yang dimaksud dengan persaingan dalam imajinasi atau menemukan gagasan baru yang menjadi suatu produk atau layanan inovatif. Kita juga tahu siapa yang dulu ngira AirAsia bisa menjadi pesaing pasar penerbangan di Asia dengan konsep low-cost carrier-nya dan tagline-nya Now Everyone Can Fly. AirAsia sempat mendunia, sempat semua itu hanya berawal dari imajinasi, keinginan founder-nya ingin membuat semua orang bisa melakukan perjalanan udara dengan berbiaya yang murah yang kemudian dibuat menjadi suatu kenyataan. Canggih juga dengan imajinasinya membuat air terjun dengan hutan tropis di tengah bandara itu memperkuat status bandara tersebut menjadi hub terbesar di Asia. Bahkan meningkatkan daya saing sebagai bandara hub di Asia. Cukup banyak para traveler dari Eropa ataupun Asia yang memiliki tujuan destinasi kota di Indonesia mungkin ya. Mereka transit itu seringnya di Bandara Canggih. Kenapa nggak lewat Soekarno-Hatta? Ya karena mereka merasa lebih nyaman gitu ya, mungkin ya. Karena Bandara Canggih ini udah menjadi destinasi para traveler dianggap jadi satu destinasi ya untuk melakukan perjalanan di Asia. Tidak hanya nyaman, yang ini juga bisa mengatur berbagai rute-rute penjuru dunia dengan analisanya menjadikan semua rute-rute itu terkoneksi dengan sangat baik. Baik dari sisi waktu, pasar, dan juga destinasinya. Semua itu berawal dari gagasan atau imajinasi dari para pemangku kepentingannya, termasuk para karyawan di dalamnya. Kemudian kita juga mungkin siapa yang menyangka ya, pesawat supersonik ini mulai dikembangkan lagi dengan teknologi yang lebih canggih, lebih cepat, yang telah dievaluasi dari pesawat supersonik yang sebelumnya ya. Sekarang tuh New York London dengan pesawat A380 biasanya tuh menghabiskan waktu kurang lebih 6,5 jam. Saya juga belum nyoba sih, cuma kata Google aja. Tapi supersonik yang diusung Boom Technology ini bisa menghemat waktu hingga 3,5 jam jarak tempuh. Jadi nanti dengan pesawat supersonik yang punya Boom Technology ini, itu dari New York ke London tuh cuma 3,5 jam. Tuh lebih lama tuh dari jarak tempuh dari Tangerang ke Bekasi itu. Tentu lagi-lagi ini semuanya diawali dari imajinasi ataupun gagasan-gagasan baru dengan tekad berinovasi untuk manfaat kepada banyak masyarakat dunia. Ada juga dari Belanda mengusulkan bahwa runway bandara itu sebenarnya supaya lebih efisien menggunakan runway yang berbentuk lingkaran. Jadi nggak perlu bikin runway banyak-banyak untuk mengantisipasi padatnya penerbangan dan juga mengantisipasi perbedaan arah angin. Kita nggak tahu tuh bagaimana ke depannya, seperti apa gitu. Karena ya di era VUCA ini kita nggak bisa tahu, tiba-tiba muncul perusahaan baru dengan gagasan-gagasan barunya, kemudian mendisrupsi pasar. Inilah yang dimaksud dengan competing on imagination. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar untuk agar para karyawannya dapat selalu menciptakan gagasan-gagasan baru, mereka tuh biasanya membuat kantor tuh layaknya sebuah tempat bermain. Banyak fasilitas-fasilitas yang memanjakan karyawan, sehingga diharapkan para karyawannya itu dapat memiliki inspirasi, imajinasi, dan gagasan-gagasan baru untuk perusahaannya. Google, Apple itu udah melakukan hal tersebut di perusahaannya ya. Nah, teman-teman juga bisa mencari gagasan atau inovasi baru untuk memperkuat daya saing perusahaannya. Di AP2 kita punya berbagai channel untuk memancing ide-ide kreatif para karyawannya.
ada ActiVest, di mana dia itu ada Aksiku dan Ting yang sudah kita mulai lakukan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian kita juga ada BUMN Millennial Innovation yang disekarangkan oleh Kementerian BUMN, di mana kita selalu aktif tuh ya, mengajak karyawan untuk mengikut ajang inovasi tersebut. Ya, walaupun secara hasil inovasi yang dilahirkan belum sampai ke dalam tingkat industri ya, tetapi hal ini sangat penting untuk terus kita jaga, kita lakukan guna menjaga, menimbulkan ide-ide atau inovasi dari para karyawannya. Kemudian ini bagian yang terakhir, ini ada competing in resilience, bagaimana perusahaan bersaing dengan cara menciptakan ketangguhan perusahaannya dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Contoh yang paling konkret adalah seperti kondisi saat ini, pandemi memaksa kita harus kuat, bertahan di tengah menurunnya market yang sangat besar sehingga mengakibatkan kinerja finansial menjadi negatif. Ya. Kuncinya adalah bagaimana pemimpin bisnis menciptakan perusahaan dan karyawan di dalamnya memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, adaptif dengan kondisi, dan juga selalu berkomitmen menciptakan inovasi-inovasi baru untuk bertahan di tengah kondisi pandemi. Kita tahu ya, banyak karena pandemi ini maskapai di luar yang sudah mengalami kebangkrutan karena tidak kuat secara finansial. Sehingga secara persaingan dengan maskapai lain yang masih bertahan, tentu mereka sudah kalah bersaing. Ini yang dimaksud dengan competing in resilience. Alhamdulillah, AP2 hingga saat ini masih bisa bertahan, bahkan di tengah segala keterbatasannya, kita masih mampu mencetak prestasi. Bandara Soekarno-Hatta naik peringkat menjadi ke peringkat ke-34 bandara terbaik dunia, di mana saya masih ingat 5 tahun yang lalu itu masih ada di posisi 63. Kita bisa naik 30 peringkat dalam tempo 5 tahun, suatu hal yang cukup diapresiasi ya teman-teman AP2. Terus AP2 juga Bandara Soekarno-Hatta ini di tengah kondisi pandemi saat ini juga mampu berprestasi menjadi bandara terbaik di dunia dengan penerapan protokol kesehatan terbaik. Juga masuk dalam 10 staf bandara terbaik di Asia. Tentu ini bukti bahwa AP2 bisa bersaing dalam konteks competing in resilience. Bukan tidak mungkin ya, 5 tahun ke depan mungkin Bandara Soekarno-Hatta bisa masuk menjadi 10 besar atau bahkan 5 besar di dunia. Lalu selanjutnya, mohon maaf, Mas Deddy mungkin bisa dibantu share, ini kayak ada masalah. Baik Mas, mohon untuk admin dibantu share screen. Sedang di-prepare, Mas. Okay. Maaf, teman-teman agak keputus. Teman-teman Wikedu, bisa ini? Bisa, Mas? Sebentar, Mas. Ya, mungkin saya lanjutin aja ya. Jadi mungkin selanjutnya itu kaitan, kalau nggak salah, terkait dengan 5 game changer di dalam industri kebandarudaraan ya. Di mana 5 game changer ini tertrigger dari 3 poin besar. Yang pertama itu new technology, kemudian juga pertumbuhan di aero apa non aero bisnis dan strategic positioning. Namun dalam hal paling mendasar dan menjadi pondasi dari kelima game changer ini adalah connected airports. Hasil dari penerapan teknologi yang kini terus berkembang dengan pondasi smart connected airport, bandara dapat meningkatkan atau membooster pendapatan non aero seperti retail 2.0, logistik and e-commerce serta airport city. Kemudian di atasnya
terkait dengan strategic positioning bandaranya, hasil dari dua pondasi di bawahnya. Karena tren di dalam industri ini sudah kita mulai pertimbangkan dan diakomodir dari semenjak 5 tahun dan selalu direview secara periodik oleh manajemen. Next. menghadapi situasi di era VUCA, perubahan cara persaingan di dalam industri yang telah berubah serta tren industri saat ini, Angkasa Pura II telah berupaya untuk mengakomodir perubahan-perubahan tersebut melalui strategi perusahaan. Dimulai dari penerapan visi-misi korporasi yang mengedepankan teknologi di dalamnya, visi untuk menjadi airport enterprise leader in the region didukung dengan misi perusahaan yang mengadopsi dari multiple trend yang akan mendefine persaingan bisnis di era 2020-an, seperti AI, ekosistem, teknologi, geopolitik, slowing growth, scrutiny, bisnis, dan activist investor. Yaitu kita punya misi play a pivotal role in the national tourism ecosystem development by focusing on innovation beyond aviation services. Next. Nah, di sini kita coba melihat bagaimana demografi karyawan AP2 di setiap bandara, kantor pusat, divisi, maupun anak usaha. Kita lihat di sini saat ini AP2 sendiri, karyawan AP2 ini didominasi oleh milenial ya, sebanyak 83,2%, di mana posisi manajerial milenial itu ada sebanyak kurang lebih 63,2%. Bonus demografi karyawan milenial ini tentu menjadi suatu keunggulan tersendiri ya, karena di era VUCA dan teknologi digital saat ini, perusahaan ke depan akan sangat banyak melakukan inisiatif-inisiatif transformasi digital, sehingga hal tersebut mampu mempermudah proses transformasi tersebut. Next. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana profil dari para penumpang di Bandara AP2. Nah, ini hasil survei kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Ini juga menunjukkan bahwa segmentasi pasar atau penumpang Bandara AP2 kini paling banyak dikuasai oleh milenial ya. Ini sebesar 68%. Di mana tentunya hal ini mempermudah perusahaan dalam melakukan transformasi digital karena yang dilayani sebagian besar memang sudah cukup akrab dengan teknologi. Next. Next. Nah, ini dia nih. Ini adalah Droid platform yang dimiliki AP2 ya saat ini, di mana Droid tersebut merupakan akronim dari Digital Ready for Operational and Infrastructure Development. Ini ada 3 platform di dalamnya, yaitu Operational Excellence atau OX, digital platform dengan aplikasinya itu iPerform. Nah, ini aplikasi ini internal perusahaan ya. Kita absen ataupun kerja kebanyakan dari situ. Bahkan kita juga sudah sejak lama ya, absen tuh udah nggak perlu di kantor lagi, absen tuh cukup dari aplikasi ya. Terus juga segala macam administrasi dan juga laporan report-report itu kita bisa akses di iPerform. Lalu yang kedua itu ada customer experience digital platform dengan aplikasinya Travelin. Memang sempat namanya berubah-ubah dari tahun 2016 sampai dengan di tahun ini, karena memang ini bagian dari evaluasi dan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan customer experience yang lebih baik. Nah, yang terakhir nih ada yang ketiga nih namanya ecosystem exploration digital platform dengan aplikasinya Pocket ACDM. Ah, ini baru di launching kemarin pada saat AP2 ke-37 minggu lalu. Tentunya diharapkan dengan telah dilengkapinya platform ketiga ini Pocket ACDM dengan aplikasinya, diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang saat ini sedang kita hadapi di era VUCA maupun di perubahan era persaingan secara global. Tentu Droid ini diharapkan bisa mampu meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya dalam rangka menciptakan smart connected airport, di mana hal ini tentunya untuk mendukung upaya perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Di sini kita lihat ya, di ekosistem ini memang suatu hal yang paling berat ya, karena harus mengintegrasikan berbagai macam sistem, stakeholder, ada maskapai, imigrasi, biaya cukai, dan lain sebagainya di dalam situ, ground handling juga maskapai itu juga ada cukup banyak ya, internasional dan domestik. Nah, di sinilah jadi tantangan kita bagaimana menyatukan semua pola pikir yang sama, memiliki visi misi yang sama untuk menciptakan airport yang efisien dan lebih efektif. Next. Next. Nah, ini perjalanan aja bagaimana perjalanan digitalisasi di AP2 dari 2016 sampai di 2021. Cukup banyak hal-hal yang sudah kita lakukan, baik itu juga layanan, inovasi dalam operasional bandara guna mendukung visi misi perusahaan. Tentu juga ini bagian dari bagaimana kita menghadapi era VUCA ya.
seperti saat ini apa namanya hal-hal yang ketidakpastian kita coba apa namanya lakukan inovasi-inovasi. Next. Ya, karena waktu yang diberikan tidak cukup banyak, sebagai penutup, ini slide terakhir, saya cuma ingin menyampaikan sebagai operator transportasi udara, kita harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau pengguna jasa untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penerbangan di tengah pandemi yang saat ini masih berlangsung. Operator bandara itu harus mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di setiap titik perjalanan para penumpang pesawat di dalam bandara, ya, mulai dari dia datang sampai dia mau terbang gitu ya. Dengan pemanfaatan teknologi, penerapan protokol kesehatan di mana di dalamnya ada biosecurity dan biosafety management serta peningkatan atau perbaikan layanan di bandara, kita operator bandara optimis dapat menjaga transportasi udara di masa pandemi ini bisa menjadi lebih baik. Ya, kita berdoa pandemi ini bisa cepat selesai sehingga transportasi udara bisa kembali meriah lagi. Next. Sekian dari saya. Semoga sharing informasi ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rido, paparannya cukup keren sekali. Bagi ini contoh salah satu milenial yang sangat berpikirnya sudah mungkin five step ahead nih. Jadi teman-teman yang lain, beliau ini bisa dijadikan referensi, jadi inspirasi untuk berpikir yang lebih jauh ke depan. Sebelumnya kami mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan. Sehingga di tengah paparan ada miss yang sebenarnya tidak kita harapkan. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya Mas ya. Boleh Mas. Jadi ngobrol aja santai aja. Yep. Jadi segmen kali ini We Can Do ini segmen CSAS yang versi santainya. Nah nanti yang versi agak dalam agak serius nanti tetap kita selenggarakan di event yang lebih besar. Baik Mas, ya. Ini kan judulnya Bincang Santai Milenial ya. Nah, barangkali kita bisa ngobrol dikit tentang milenial AP2 mungkin ini lebih tepatnya. Mas, sudah ada data survei apa belum ya? Jadi mengenai pengelompokan usia sendiri, pengguna jasa bandara di lingkungan Angkasa Pura II. Jadi, apakah usia-usia milenial atau para senior atau anak-anak atau bahkan segmen yang lain. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Mas. Oh ya, tadi sempat ditayangin juga ya pada slide yang saya paparin itu memang hasil survei di pengguna jasa di Bandara AP2 di beberapa bandara itu 68%-nya itu adalah milenial ya. Ini lumayan besar juga ya. Artinya strategi perusahaan saat ini untuk secara cepat melakukan transformasi digital terhadap pelayanan itu jadi lebih tepat gitu ya, karena memang sebagian besar ternyata penumpangnya itu 68% milenial. Tetapi kita tetap juga masih menyediakan beberapa layanan yang konvensional gitu ya, karena masih ada 32% ya memang bukan milenial yang mungkin tidak terlalu walaupun ya nggak bisa juga dibilang dia nggak ini ya, banyak juga sekarang yang mungkin milenial udah pakai teknologi ya, cuma memang tetap kita berikanlah ininya apa layanan konvensional tetap kita jaga. Jadi sudah ini Mas ya, sudah ada petanya ya. Jadi bagaimana nanti nge-treat milenial, nge-treat ya, apa namanya para senior sudah ini ya. Terus strategi perusahaan sendiri Mas mengakomodir dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa itu yang kira-kira sudah dilakukan sampai dengan saat ini apa ya? Layanan kekinian terbaru lah mungkin istilahnya lah. Karena hari ini kan tren masyarakat itu kan cenderung pengennya cepat-cepat, berangkatnya mepet-mepet, terus nggak mau ribet, nggak mau banyak pemeriksaan kah, atau apa segala macam. Atau bahkan ketika kemarin sedikit ada perlu, mungkin perlu sambil dijelaskan mungkin Mas. Adalah kemarin mantau di story itu kenapa kok di Jakarta masker disuruh buka dulu atau apa, barangkali bisa sedikit di intro Mas maksudnya bagaimana itu ya. Kalau terkait strategi perusahaan untuk
mengakomodir tadi keinginan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa ya. Jadi memang apa namanya Angkasa Pura ini sudah punya tiga program transformasi ya. Yang pertama itu transformasi bisnis and portfolio, kemudian ada transformasi infrastruktur and operating system, kemudian ada juga transformasi human capital. Nah, kaitannya dengan memberikan pelayanan terbaik ini masuk ke dalam transformasi yang infrastruktur dan operating system ya. Karena strategi perusahaan untuk mengakomodir keinginan dan memberikan yang terbaik kepada perusahaan itu, kita memiliki goal itu leading smart airport dengan karakteristiknya lean operation, efficient customer, customer experience dan juga teknologi based business ya. Hal ini juga sejalan dengan airport digital transformation yang terdiri dari ada business enhancement, customer experience dan operating efficiency. Banyak yang sudah dilakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya di mana di materi tadi perjalanan bagaimana digitalisasi layanan-layanan di AP2 mulai dari kita ada antrian terus juga mungkin monitoring baggage di bagasi untuk monitor secara langsung gitu kan. Terus juga ada antrian secara digital dari di ground transportation dan juga aplikasi-aplikasi traveling yang terus berkembang sehingga orang itu udah nggak perlu lagi check-in di counter check-in ya, cukup tinggal bisa dari handphone gitu dan kita pastikan di bandara-bandara AP2 itu tidak perlu lagi cetak-cetak kertas, semua itu udah pasti bisa pakai dari handphone apabila memang teman-teman sudah install Travelin. Di situ cukup lengkap sekali ya layanannya. Memang ada beberapa hal yang memang masih kita optimasi, tapi itu terus berjalan terus sampai sekarang nih Mas. Kalau masalah yang terkait masker itu memang itu bagian dari evaluasi ya Mas, evaluasi karena memang mungkin teman-teman juga pada tahu ya, dilihat di media berita ada beberapa orang yang memalsukan identitas ya, karena memang pada saat itu nggak pernah dibuka tuh maskernya ya. Jadi memang untuk mengevaluasi bagian pastikan dari evaluasi ya. Dan perbaikan layanan juga memastikan keselamatan penerbangan ya. Jadi memang mau nggak mau kita minta buka sedikit lah, tapi memang jaga jarak Mas, nggak yang terlalu dekat dan juga tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan yang baik. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini infonya sih belum pernah ada yang komplain sih Mas, diminta membuka, karena minta dikit aja ngecek ke siap. KTP gitu. Siap. Nah, untuk handling package sendiri Mas, bisakah ketika nanti sudah mulai traffic sudah mulai padat, intermoda sudah mulai jalan, kereta bandara sudah mulai aktif, itu kira-kira check-in di Jakarta ataupun di mana di stasiun apa itu yang di BNI atau apa itu, barangkali bisa naruh bagasi dari situ, terus nanti penumpangnya belakangan kah? Itu memungkinkan nggak, Mas? Oh, itu memungkinkan. Kalau nggak salah itu udah pernah launching itu sebelum pandemi ya. Jadi memang sudah pernah ya? Sudah bisa check-in dan juga drop off di stasiun BNI ya. Karena kalau yang di luar, BNI. Kalau bukan kereta memang teman-teman agak kurang berani karena traffic di kalau mobil atau darat gitu ya, agak nggak bisa dipegang gitu ya, prediksi waktunya. Tapi kalau di stasiun kita sudah bisa pastikan karena memang 98-99% itu bisa on time. Ya, paling betul. Itu sih udah sih ya. Cuma mudah-mudahan nanti ini ya, karena sekarang masih pandemi dan juga mungkin aktivitas kereta bandara juga berkurang, jadi layanan tersebut jadinya terpending gitu lah. Okay. Tapi itu sudah dilakukan itu Mas. Ya. Terus, nah ini Mas, di Angkasa Pura sendiri, seberapa besar peran milenial atau teman-teman di usia produktif berkontribusi atas peningkatan kinerja perusahaan? Kalau kita lihat dari data yang tadi mungkin sempat saya sampaikan juga di presentasi gitu ya, jadi milenial itu kan di AP2 itu ada 83,2% ya. Itu ukuran yang sangat besar sih menurut saya. Dan bahkan mayoritas jumlah manajerial ya, milenialnya juga mencapai 63,2%. Sehingga bisa disimpulkan dari data tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa milenial itu punya peran yang sangat besar di AP2. Bahkan di itu. Karena memang walaupun nanti ada beberapa program dari mungkin para senior, tetap pada saat implementasi ataupun pelaksanaannya kan teman-teman anak muda juga nih yang melakukan. Sehingga memang kalau ditanya kontribusi ya pasti saya bilang sangat besar lah. Mungkin hampir semua pasti berkontribusi. Gitu. Ya. Karena jumlahnya 83% itu ya hampir semua gitu ya. Berarti memang sudah mengarah ya. Apa namanya tadi disampaikan juga yang sudah
duduk di manajerial atau posisi strategi sudah di angka 63%, Ya. terjawab sudah. Ya, benar. Salah satunya Lumayan. kenapa transformasi digital larinya kencang sekali, Ya, betul. inovasi, perbaikan layanan, respon segala macam cukup cepat. Saya sendiri sangat-sangat apa namanya melihat, merasakan sendiri perbaikan-perbaikan transformasi digital yang sudah di apa namanya dilakukan oleh AP2. Nah, produk-produk tersebut yang kiranya tadi disampaikan ada kontribusi milenial, secara umum membantu nggak Mas? Apa namanya seperti traveling segala macam itu secara apa namanya performa perusahaan itu terbantu nggak? Termasuk kalau nggak salah ada iPerform segala macam itu Mas. Itu fungsinya apa itu Mas? Itu Kalau e-perform itu lebih ke ini mas, lebih internal ke ya? penggunaan internal ya. Apa ya Ya. pekerjaan sehari-hari mulai dari absen ataupun administrasi kalau mau cuti ataupun nanti apa namanya melihat laporan atau mendisposisi surat segala macam itu di e-perform semuanya dilakukan gitu ya. Ya walaupun memang masih terus berjalan, apa optimasi-optimasinya supaya fitur-fitur yang ada di e-perform hampir bisa menyeluruh dilakukan di dalam aplikasi itu. Kemudian kalau pertanyaan tadi terkait dengan apakah inovasi tersebut punya pengaruh signifikan, paling saya bisa melihatnya itu dari ini aja, skor CSI ya. Karena layanan bandara ini selalu kita evaluasi dari penilaian survei kepuasan pelanggan. Itu memang kita kerjasama dengan ACI. ACI Asia kita lakukan itu biasanya per quarter. Jadi setiap 3 bulanan tuh kita melakukan evaluasi di Evaluasi ya. survei, ya di sampling, dan itu juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang menggunakan approach dari ACI. Samplingnya kalau nggak salah pakai segregated sampling, jadi memang dipastikan nilai yang keluar nanti itu memang benar-benar terjamin itu bisa mewakili semua pengguna jasa di bandara-bandara AP2. Jadi saya terakhir info tuh di tahun lalu kalau nggak salah skornya tuh udah naik sampai ke 4,67 dari skala 5. Kalau nggak salah di 2016 itu 4,1 atau 4,2 gitu, 4,3 lah. Tapi intinya setiap tahun saya cek itu perhatiin itu Drastis. naik terus skor CSI-nya. Ya. Jadi kalau ditanya itu ya memang sangat berkontribusi apa namanya inovasi-inovasi digital tersebut. Nah, selanjutnya ini Mas, kalau mekanisme pengusulan inovasi sendiri, pemikiran ataupun ide apapun itu, apakah melalui wadah lomba inovasi kah? Atau memang lewat sarana tadi yang mungkin sebagai Mas sampaikan, Mas sendiri sebagai perwakilan Angkasa Muda, komunitas milenial di Angkasa Pura II, itu bagaimana mekanisme sehingga itu bisa bisa naik ke jajaran atas ataupun bahkan direksi untuk selanjutnya menjadi produk kebijakan yang diimplementasikan, Mas? Jadi kaitannya inovasi itu pengelolaan itu jadi memang di AP2 itu punya berbagai channel ya dalam hal pengelolaan inovasi. Ada Aktifest, mungkin tadi sempat saya singgung, di mana di dalamnya itu ada Aksiku dan Ting. Aksiku itu untuk lomba bagaimana menunjukkan budaya perusahaan. Dan yang Ting itu memang untuk mengusulkan inovasi-inovasi apa. Itu tiap tiap tahun kita lakukan. Tiap tahun kita lakukan, juga diberikan apa namanya semacam kayak workshop design thinking-nya dulu ya, supaya nanti dalam hal pengusulan inovasi itu jadi lebih mudah. Itu ini sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Lalu kita juga cukup aktif di BUMN Millennial Innovation yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, AP2 selalu ikut rutin secara berpartisipasi. Nah, itu kan channel-channel resmi ya. Artinya formal gitu ya. Nah, kita juga ada juga apa namanya channel yang mungkin ada grupnya tuh milenial BUMN atau milenial AP2 yang mungkin kalau nggak salah sekarang namanya BUMN Muda karena memang ada pergantian gitu ya dari Kementerian BUMN sehingga kita berubah. Tapi pada intinya grup milenial ini udah dari tahun 2017-2018 kayaknya udah aktif nih teman-teman untuk berbagai. Nah di situ tuh teman-teman sebenarnya di WA grup itu tuh ada manajemen ya, ada direksi segala macam. Artinya kalau memang mau mengusulkan suatu hal inovasi itu sebenarnya dengan sangat mudah gitu, nggak harus lewat channel-channel yang formal. Itu tuh tinggal ngomong aja di grup tuh kalau dibaca direksi-direksi kalau bagus ya paling disuruh paparan gitu kan, bisa bertanggung jawabin nggak usulan-usulannya gitu. Nah kalaupun nggak ada di situ, di unit kerjanya pun juga sebenarnya kita sangat open di AP2 ya, sangat terbuka lah dengan usulan-usulan perbaikan seperti itu. Intinya tinggal bagaimana mereka
usulan-usulan tersebut tuh bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini mungkin sebatas ada FS sederhana lah yang bisa menjustifikasi bahwa usulan tersebut sangat tepat untuk dilakukan untuk oleh perusahaan. Seperti itu, Mas Deddy. Terus ini Mas, ada kalau kendala ini ya, kendala ketika bicara inovasi ada produk baru, itu kan berarti ada disrupsi. Terus mungkin pertanyaannya, mungkin para senior atau bahkan yang biasa ngurusin sebelumnya ketika ada hal-hal baru, perubahan ke digitalisasi segala macam, itu bisa mengikuti semua atau memang ada stepping khusus yang apa ya? Yang kira-kira bisa semuanya akhirnya, oh oke, ini produk diterima. Ya, sampai sejauh ini sih jarang nemuin ya hal-hal yang seperti itu ya di AP2 ya. Jadi support semua Mas ya? Ada ya, kalaupun ada, wah, saya rasa keren banget. Tidak dalam jumlah skala besar karena kebetulan memang di rootnya juga punya digital leadership yang sangat tinggi. Betul. Jadi ya teman-teman sampai sejauh ini sih, kalaupun penolakan sih enggak ya, paling agak bingung-bingung aja dikit arahan-arahannya terkait digitalisasi, paling itu Mas. Iya. Terus reward sendiri Mas, bagaimana apa namanya apresiasi ketika para pegawai karyawan bisa menyampaikan atau membuat produk inovasi dari perusahaan sendiri bisa memberikan kesempatan untuk belajar lebih tinggi kah ataupun aktivitas lain ataupun diberikan suatu hal apa yang itu bisa memacu rekan-rekan yang lain itu untuk oh oke nih gitu kan. Jadi gua besok juga harus bisa nih kan. Itu bagaimana Mas? Kalau reward yang melalui channel formal itu memang di pemenang-pemenang inovasi itu biasanya ada hadiah ya, kurang kalau nggak salah tuh pelatihan di luar negeri ya, karena beberapa sempat saya tahu ada yang dikirim ke luar negeri, apa ke Dubai gitu ya, ditambah juga ada pada saat sebelum pandemi ya, itu dan ditambah juga mungkin ada uang saku lah yang bisa memberikan motivasi bekerja dan berkarya lebih baik lagi. Lalu kalau mungkin pun ada tidak melalui channel resmi, ya artinya melalui Activest, itu ya mungkin manajemen tuh punya juga inisiatif memberikan semacam ya, apa insentif kinerja lah per semester, itu bisa lihat nanti dari KPI-nya kalau memang KPI-nya nanti ya. Iya, jadi kalau memang nanti inovasi tersebut bisa mendorong capaian KPI-nya itu lebih bagus ya pasti nanti bisa juga dari situ gitu Mas. Siap. Nah, hikmah dari pandemi COVID ini apa Mas yang bisa diambil Mas? Bisakah yang ini menjadi momentum untuk bergerak ya, bergerak lebih cepat, larinya lebih cepat, atau mungkin bahkan lompat lebih tinggi dengan memberikan pemikiran dan tadi inovasi dan produk baru yang kira-kiranya bisa bisa meningkatkan dan mempercepat ini, apa namanya, restart ini, Mas? Ya, betul. Memang pandemi ini buat kita itu jadi momentum ya, pelajaran juga yang cukup baik untuk mengakselerasi penataan ulang sistem perusahaan ya, dari operasional kemudian juga layanan bandara serta kita juga menciptakan produktivitas yang maksimal namun tetap efisien. Jadi akibat pandemi ini kita bisa menemukan skema operasional yang dinamis. Ada normal. Kalau dulu tuh kita sebelum pandemi itu cuma punya normal operation. Nah, semenjak pandemi ini kita punya empat kategorisasi operasional. Ada normal operation, ada slowdown operation, ada minimum operation level 1 dan minimum operational level 2. Nah, itu menyesuaikan dengan jumlah traffic pesawat di hari itu atau di suatu periode tertentu. Jadi untuk menekan biaya operasional kita melakukan hal itu. Dan ini juga terbukti berhasil mendukung kebijakan cost leadership perusahaan. Kemudian kita juga di tengah pandemi juga kita jadi lebih meningkatkan konsistensi sistem komunikasi manajemen dengan karyawan. Media cukup baik, ada podcast, ada AP2 TV, radio, cuap-cuap TV, ada iPerform dan lain sebagainya. Layanan-layanan digital juga semakin terakselerasi ya karena dengan pandemi ini ya, semua sekarang serba digital, penunjukan dokumen sekarang juga semua harus serba digital. Itu jadi
terakselerasi. Jadi kita ya satu sisi pandemi ini walaupun membawa banyak apa namanya permasalahan, tetapi satu sisi juga kita jadi terbantu akibat akselerasi digital gitu. Dulu mana ada gitu kan rapat dan online-online gitu kan dulu. Nah, sekarang kan kita jadi terpaksa juga kan. Jadi paling enggak di kantor jadi penghematan listrik ataupun internet dan lain-lain sebagainya. Hemat snack intinya juga, sih, Mas. iya benar, benar. Kopi, pisang goreng itu di kantor jadi hemat ya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Nah, terus untuk menghadapi apa ya normal baru, apakah Angkasa Pura juga mengimplementasikan model marketing baru untuk percepatan restart industri atau yang sudah diplaningkan atau mungkin sudah mulai bergerak ke apa namanya ruh-ruh dari customer utama airport sebenarnya ini kan penumpang Mas ya. Jadi ketika penumpang sepi ya bisnis semuanya ikut sepi, tenan sepi, parkiran sepi dan lain sebagainya. Pesawat juga drop. Nah, bagaimana peran perusahaan mengoptimalkan potensi daerah, terus apa menunjukkan, mempromot ada suatu daerah kekinian baru, ada tujuan yang keren baru, terus atau kuliner yang bagus, yang kiranya orang akhirnya, oh ada tempat baru tuh di sana, ya udah gue pergi deh dan dipastikan juga untuk di sana, oh ternyata keselamatannya ataupun prosesnya, adaptasinya, prosedurnya, bahkan apa protokolnya itu sudah well prepared. Itu bagaimana Mas? Apakah ada langkah perusahaan yang mengarah ke sana? Wah, ini pertanyaannya berat, tapi bagus nih Mas, karena saya udah tahu jawabannya. Nah, jadi yang maksud Mas itu, oh, siap. saya paham gitu ya. Artinya memang apa namanya dalam hal untuk peningkatan apa namanya traffic penumpang ya di era saat ini yang banyak mungkin ragu untuk pergi dan lain-lain. Jadi di AP2 ini kebetulan sebelum kemarin gelombang kedua ya pandeminya ini yang sampai 50.000 itu. Jadi kita sebenarnya tuh udah punya pilot project dengan Belitung Pemprov. Jadi itu kita istilahnya namanya destination management plan. Di situ ada tiga program yang ini safe destination, kemudian safe journey dan safe plan. Di mana dari masing-masing itu ada tiga juga tuh total jadi ada 9. Yang di safe destination tuh kita harus pastikan vaccination program untuk local tourism. Jadi untuk memastikan apa namanya para traveler yang datang itu kita pastikan pelaku-pelaku industri di destinasi itu sudah tervaksinasi gitu sehingga apa namanya resiko-resikonya itu bisa lebih kecil. Kemudian kesiapan apa namanya sarana prasarana kesehatan di area destinasi, lalu juga bagaimana kesiapan destinasi-destinasi wisatanya itu sendiri dan industrinya pendukungnya itu seperti apa. Nah, itu bagian safe destination. Nah, yang kedua itu safe journey, itu ada CISE dan safe travel protocol, kemudian ada testing, tracing and treatment, lalu seamless and stress-free journey experience yang memang kebanyakan itu ranahnya di AP2 ya. Jadi kita memastikan bahwa di setiap titik-titik perjalanannya itu kita apa namanya semua itu terlaksana protokol kesehatan dengan sangat baik. Nah, jadi intinya tuh destination management plan ini isinya tuh board committee yang isinya itu banyak pihak di dalamnya. Ada AP2 itu sendiri, mungkin juga ada Pemda di dalam situ. Kita udah bikin tuh di pilot project di Belitung, ya isinya itu pelaku-pelaku industri di dalam Belitung. Di dalam grup itu tuh isinya pelaku-pelaku gitu ya, stakeholder gitu ya. Untuk bekerja sama bagaimana dari apa yang udah kita save tadi, save destination, save journey, save plan itu terlangsung dengan baik. Baik, nah di save plan juga itu kita ada apa namanya, bagaimana public relation dan communication management-nya kepada publik dan juga promo-promo programnya gitu sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik bagi para pelaku perjalanan untuk apa namanya mau berwisata di Belitung karena kita meyakinkan mereka bahwa ini benar-benar aman. Kita sudah atur semua sedemikian hingga dan promosi-promosi apa yang kita lakukan sedemikian bagus ya, itu bisa membuat yakin dan itu aman gitu. Kurang lebih seperti itu Mas dan mudah-mudahan nanti dalam ya kalau memang nanti ini pandemi udah agak mulai menurun kayak waktu itu ya kita akan mulai jalanin tuh pilot project yang Belitung Island Safe Travel Plus namanya. Siap. Program Warawiri itu kalau nggak salah namanya memang program Warawiri
wisata Nusantara, wisata indah dalam negeri, kurang lebih itu. Oke. Nah, selanjutnya ini Mas, saran dan masukan apa yang Mas Rido bisa berikan kepada teman-teman milenial atau rekan-rekan yang hadir di sini supaya bisa berkontribusi positif ya, dan mau, kalau kalau bisa tapi nggak mau percuma, dan mau demi kemajuan penerbangan Indonesia, Mas. Kalau saran dan masukan dari saya buat para milenial ya yang ingin berkontribusi positif di masing-masing stasiun di sisi penerbangan, yang pertama itu adalah memiliki keinginan atau tekad yang besar untuk berkontribusi. Itu dulu. Karena kalau nggak punya tekad ini ya sulit untuk tahap selanjutnya gitu. Yang kedua itu harus memperkaya wawasan, khususnya terkait situasi lingkungan di industrinya itu seperti apa, sehingga selalu terupdate ya situasi-situasi terkini, sehingga memahami posisi-posisi perusahaannya ada di mana. Saat ini informasi-informasi seperti itu kan banyak kita dapat di internet ya, sosial media juga dapat dimanfaatkan untuk menambah informasi dan juga mengikuti dengan cara mengikuti akun-akun terpercaya di masing-masing bidangnya. Jadi sosial media itu jangan cuma follow akun-akun hiburan atau gosip aja, tapi juga harus dimanfaatkan untuk menambah wawasan kita. Nah, untuk melengkapinya itu kita juga harus memiliki pergaulan yang luas, karena sumber informasi itu nggak cuma dari internet atau media-media berita, banyak juga informasi-informasi lain yang bisa didapat dari silaturahmi dengan berbagai teman ya, bisa dari para senior, pegiat bisnis di ekosistem ataupun di luar, dosen ataupun teman-teman, mungkin konsultan dan lain sebagainya. Jadi intinya pergaulan juga tuh harus luas, tapi tetap terjaga sehingga wawasan kita bisa semakin lengkap dan bisa multi perspektif. Ini yang paling penting, karena seringkali kita tuh karena tidak paham terkait dengan multi perspektif itu, yang mereka maunya dari perspektif dianya aja. Padahal kan di era seperti ini kan win-win collaboration itu yang harus dikedepankan. Betul. Selanjutnya yang terakhir itu juga yang pasti harus belajar meningkatkan skill yang kita minati untuk kemudian bisa diperdalam dan expert di bidang, sehingga kontribusi kita bisa menjadi lebih maksimal. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, karena memang di YouTube itu mau belajar apa saja sekarang bisa, Mas. Jadi sayang Betul. Sekali kalau teman-teman sekalian para milenial ini nggak memanfaatkan YouTube ya. Iya, benar. Karena hampir banyak, semua tutorial apa aja ada. Ya. Terus banyak figur juga, Mas, yang cukup inspiratif itu bisa apa ya? Dia encourage kita untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri, terus dia ngasih contoh-contoh orang-orang sukses dan lain sebagainya. Jadi tergantung kita manfaatkan jadi apa itu YouTube. Nah, selanjutnya ini, Mas, mungkin ini agak mungkin antara kita imagine terlalu cepat atau gimana. Nah, memungkinkan nggak, Mas, pandangan Mas sendiri, apakah ketika kondisi ini nggak pasti sampai kapan ini selesai, revolusi industri 5.0 ini hadir lebih cepat? Karena ini COVID ini cukup merubah tatanan global dunia, Mas. Jadi semua semua aspek cukup terdampak, cukup dalam. Jadi ketika orang kepepet segala macam tuh, bahkan mungkin muncul ide-ide gila atau hal yang di luar kebiasaan itu bisa jadi itu akan muncul lebih cepat. Gimana, Mas? Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan juga ya di materi, bahwa di era VUCA ini apa aja bisa terjadi, segala-galanya uncertainty, tidak pasti gitu ya. Sesuatu bisa datang dengan cepat, sesuatu juga mungkin bisa menjadi suatu hal yang baik ataupun buruk. Ini kalau bicara revolusi industri 5.0, ini kan sesuatu hal yang baik gitu kan sebenarnya. Jadi saya bisa aja terjadi. Intinya bagaimana kita siap adaptif terhadap lingkungan menghadapi situasi tersebut, dan kita juga harus punya konsep manajemen ya untuk memastikan situasi-situasi strategik, situasi analisisnya itu terus terupdate secara periodik, sehingga perusahaan ini menyikapi kondisi perubahan-perubahan itu bisa dilakukan secara cepat. Seperti itu sih, Mas, kurang lebihnya, Mas. Jadi bisa memungkinkan ya? Memungkinkan sekali. Ya. Terus ini, Mas. Ini last question. Bagaimana? Alhamdulillah.
bagaimana tanggapan atau mungkin pandangan Indonesia secara khususnya mungkin penerbangan Indonesia pada tahun 2045, Mas? Ada apa kira-kira nanti yang terjadi? Kalau saya sih berharapnya tuh di tahun segituan tuh ya pesawat tuh mungkin udah nggak pakai jet fuel lagi, dia udah pakai listrik. Sama kayak Elektrik ya. saat ini mobil udah mulai listrik, ya mungkin ke depan itu ya pesawat udah pakai listrik. Beban mungkin jadi lebih ringan sehingga apa namanya runway juga bisa lebih pendek gitu kan untuk ngangkut Nah. banyak orang gitu kan. Mungkin juga Betul. apa namanya saya berharap mungkin listrik itu bisa menjadi apa supersoniknya udah bisa pakai listrik gitu. Jadi mungkin Jakarta ke Belanda itu udah bisa cuma 3 jam atau berapa jam, udah sama kayak ke Bandung gitu kan kalau naik mobil. Intinya penerbangan ke depan tuh saya sih berharap bisa menjadi lebih baik ya, lebih cepat untuk mengkonektiviti culture, mengkonektiviti kehidupan orang, dan juga bisa mengkonektiviti ekonomi dunia Ya, gitu. Dan jangan-jangan juga pesawat. dengan listrik ini juga kan apa namanya kita juga mulai mengurangi emisi karbon gitu ya, karena kita tahulah di Indonesia ini sudah cukup apa masalah emisi ini sudah cukup jadi perhatian ya, sehingga kemarin pandemi aja kita banyak orang yang nggak ada mobilisasi tuh awan tuh cerah banget gitu ya. Jadi baiknya sih seperti itu, semua ke depan tuh di 2045 mungkin udah serba listrik ya. Kita juga mungkin bandara sudah pakai solar panel, semuanya mungkin listrik juga pakai energi-energi terbarukan yang memang saat ini juga sudah kita mulai jalani ya dengan program-program Green Airport. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jangan-jangan juga pesawat nanti terbang udah unmanned, udah tanpa Bisa juga. pilot. Terus Iya, cuma ATC, mungkin penumpangnya ngeri-ngeri juga iya. penumpangnya. Pengaturan lalu lintasnya, traffic lalu lintas udaranya juga udah based on satelit ngitung sendiri gitu kan. Bukan tidak Iya, bisa mungkin jadi maksudnya. nanti itu ATC itu teman-teman ATC dari rumah dia work from home, Nah, sistemnya iya. dari rumah. Iya, pakai pakai laptop ini kontrolnya. Iya. Nah, terus yang tadi Mas sampaikan terakhir tadi menarik sekali tentang tentang ini ya. Mungkin nggak banyak teman-teman muda kita ini berpikir tentang climate change. Bagaimana masa depan kita ini, anak cucu kita, penerus kita itu senantiasa berlanjut. Jadi belum banyak kebijakan-kebijakan hari ini yang atau mungkin sudah ya, sudah tapi belum belum baru mulai, mungkin baru mulai kebijakan-kebijakan yang arahnya ke sana. Ya memang kalau bicara sustainability ini merupakan masa depan apa namanya penerbangan nantinya, Mas. Jadi ketika emisi gas karbon juga berkurang segala macam, ini keberlanjutan dunia ini mungkin masih masih bisa kita jamin oleh generasi sekarang ini. Jadi ketika tadi disampaikan, alhamdulillah Angkasa Pura sendiri sudah mulai ke konsep green airport, terus penggunaan solar panel, terus di Banyuwangi juga green airportnya sudah berjalan segala macam. Ini salah satu hub kita, Mas. Jadi kita mulai yang bisa dari kita lakukan hari ini, minimal mungkin untuk apa namanya penggunaan plastik dan lain sebagainya. Ini penting untuk dikampanyekan kepada rekan-rekan atau adik-adik kita semua, atau bahkan mungkin di level kita di seumuran kita ini belum banyak yang berpikir ke sana. Mungkin itu, Mas, ya. Diskusi malam ini luar biasa, sangat menarik, sangat memberikan tambahan wawasan, pemikiran, membuka pikiran saya juga. Oh, ternyata teman-teman sudah mulai larinya sudah kenceng loh. Nah, ini sektor-sektor lain bagaimana ini? Melihat ya apa yang sudah dilakukan Angkasa Pura II. By the way, Mas, malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin mohon izin Siap. kita invite, kita undang Bapak Muhammad Awaludin untuk berkenan memberikan closing, Pak, atau bahkan mungkin mengkoreksi kami semua. Tadi diskusinya agak belok kah, mungkin bisa diluruskan, atau mungkin yang kurang bisa ditambahkan, atau bisa dievaluasi, dan sekaligus saran, saran dan masukan buat kami, para-para anak muda ini, supaya ke depannya bisa berkontribusi lebih, Pak. Mohon izin, Bapak, kami persilakan. Ya, Mas Dedi ya. Siap, Bapak.
Oke, terima kasih Mas Dedi dan semua tim CSAS, juga kepada pembicara Rido yang tadi sudah memaparkan materinya. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, kepada semua peserta webinar ataupun diskusi yang berkaitan dengan Millennial Talks gitu ya. Dan topiknya juga luar biasa, cukup berani gitu untuk kelas milenial membawa topik tentang era VUCA pada industri kebandarudaraan. Tapi menurut saya era saat ini ya memang sudah eranya milenial gitu. Dan tongkat estafetnya itu harus mulus gitu ya. Tidak seperti waktu dulu saya waktu masih milenial terus kemudian menerima tongkat estafet dari senior saya gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu kan fasilitas, sarana, prasarana kan nggak seperti sekarang. Sekarang ini kan semua sudah di-equip dengan digital, semua apa saja menurut saya, komunikasi, informasinya sudah mengalir sangat lancar. Jadi harusnya tongkat estafet kepemimpinan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis, korporasi, itu lebih baik di era saat ini karena tadi kondisinya berbeda. Tapi memang juga apa teman-teman millennials di era sekarang juga berbeda tantangannya. Kalau dulu kan tadi itu tantangannya di era saya begitu kan, kemampuan untuk mengeksplorasi banyak hal terbatas dan sebagainya. Sekarang datang era VUCA gitu. Nah, millennials ini juga ketemu dengan situasi yang banyak hal ketidakpastian tadi. Kemudian semuanya serba volatile, semuanya serba uncertainty ya. Pandemi ini kan selalu dalam kondisi yang highly uncertainty dan malah saya menyebutnya di internal AP2 siap-siap kita bisa masuk ke situasi yang extreme uncertainty. Karena apa? Karena ketidakpastiannya tinggi sekali. Siapa yang bisa menjawab dengan pasti hari ini? Kapan pandemi ini akan selesai atau berakhir? Kemudian juga kompleksiti dari pengelolaan usahanya itu atau pengelolaan korporasi berbeda. Dulu zaman saya kan portofolio bisnis terbatas gitu, fokus organisasi juga masih sangat limited gitu kan, dan kemudian nggak banyak yang dikerjakan. Inovasi juga karena tadi sarana pendukung dan sebagainya itu tidak memungkinkan untuk sekompleks seperti sekarang. Tapi fakta sekarang yang ada jauh sangat lebih kompleks. Jadi kondisinya itu tidak lebih mudah juga hari ini dibandingkan dulu. Gitu. Ya memang era dan zaman itu berbeda dan tantangannya juga sama, berbeda juga. Dan kemudian ambiguity itu kan apa, memancing banyak orang kemudian ragu gitu kan, ambigu. Benar nggak saya mengambil keputusan ini? Iya kalau benar, kalau salah gimana? Kan gitu. Nah jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat. Terima kasih juga kepada CSAS gitu ya dan teman-teman semua yang sudah menggagas ide dan diskusi. Menurut saya ini ide yang dan gagasan diskusi yang sangat baik, selalu harus diteruskan ini. Dan satu hal yang mungkin nanti bisa disimpulkan, ide dan kontribusinya ini juga harus bisa diwujudkan. Jadi kita berharap ini tidak hanya sekedar menjadi ide gagasan tapi juga sekaligus bisa menjadi sebuah hal yang bisa diterapkan ya. Nah itu, nah tadi sudah banyak dikupas tentang situasi di industri. Saya rasa kita semua tahu, saya juga tidak akan mengulangi kembali. Jadi industri transportation ini kan kemudian nendang atau berdampak kepada dua industri yang lainnya, yaitu traveling dan tourism. Jadi saya menyebutnya 3T ini kan, di transportation kemudian berdampak ke traveling dan tourism. Jadi kalau kita bicara transportation ini modanya gitu kan, moda ngangkutnya, mau naik apa nih, pesawat kek, mau jalan darat kek, mau kereta api, mau kapal laut, ini modanya. Traveling itu orangnya gitu kan. Jadi kalau bicara orangnya, yang orang yang berpergian, berperjalanan, travel. Makanya kalau bicara goods itu nggak ada goods traveling, yang ada people traveling.
Makanya kalau goods nggak terlalu berdampak, logistik kargo oke-oke aja. Nah, ini yang membedakan. Terus kalau kita bicara tourism, kita bicara juga amenities-nya, kita bicara juga destinasinya dan sebagainya. Dan ini juga kena dampak. Kenapa tourism yang fokus di amenities dan destinasi sama attraction-nya kena? Ya karena people traveling-nya kagak ada. jadi dia ke situ. Nah, itu ya. Jadi ini memang sangat relevan kemudian dibawa ke topik atau aspek VUCA di industri. Menurut saya sih bukan hanya industri bandar udara, tapi dia memang multi industri tadi gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat diskusi pada hari ini, menurut saya memang yang cocok ngomong ini ya millennials. Saya juga nggak kebayang kalau yang ngomongnya itu yang maaf ya mungkin generasi-generasi saya atau yang mungkin senior saya gitu, pasti terbatas ngomongnya gitu. Kenapa? Karena pemahamannya itu ya pemahaman-pemahaman old school gitu kan. Jadi yang unfashion gitu, yang kemudian yang cerita tentang masa lalu, yesterday story gitu loh, dan nggak relevan gitu. Ya gimana mau ngomong VUCA gitu kalau pengalaman atau backgroundnya yesterday story kan gitu, cerita-cerita masa lalu. Nanti ceritanya banyak berisi tentang romantisme sejarah gitu. Nah, jadi ini yang agak kurang pas. Jadi memang ngomong VUCA yang memang cocok milenial. Karena apa? Karena dia sekaligus akan menghadapi tantangan itu. Nah, sehingga pesan yang pertama kepada teman-teman millennials ini, ya malam ini saya ingin sampaikan, millennials itu harus memiliki apa yang disebut dengan freedom of thoughts and action. Ya. Jadi kebebasan untuk berpikir dan untuk merealisasikannya. Jadi kalau ngaku millennials tapi nggak punya apa ya, kemampuan mengekspresikan apa yang disebut dengan freedom of thoughts and action itu tadi, kebebasan berpikir dan mengimplementasikannya, ya saya bisa mempertanyakan ini benar-benaran millennials atau millennials jadi-jadian gitu, karena tipikal millennials harus begitu. Jadi anak-anak muda kan harus di tataran itu. Kalau sudah seumur saya mau ngambil keputusan atau melakukan sesuatu kan mikirnya panjang gitu, ya kan? Jadi udah kecil ruang melakukan freedom itu. Makanya yang tua-tua itu diminta masukan sarannya karena wisdomnya kan begitu. Di situ saling melengkapi. Jadi di satu sisi millennials punya tadi freedom of thoughts and action-nya, yang seniornya melengkapinya dengan wisdomnya, ya, dengan bijaknya, pengalamannya, ya, kemudian juga hal-hal yang kemudian yang bisa dipakai untuk saran dan motivasi. Kalau bahasa-bahasa sehari-hari itu bagaimana kemudian yang senior bisa mementoring yang muda. Yang muda kemudian mendapat bimbingan dari mentornya, dari konselernya, ya, kemudian bisa tadi memastikan ide-ide tadi juga bisa terimplementasi dengan baik. Karena kalau cuma punya ide doang, tapi kemudian tidak ada ruang, itu akan sulit. Nah, tadi kan Ridho udah nyampaikan, ruang-ruang itu harus dibuka. Ruang-ruang itu harus dibuka. Jadi, kalau ini cuma apa, dibatasin ini, dibatasin itu, susah juga millennials yang untuk kemudian berekspresi, berimprovisasi, berkreasi, jadi susah. Jadi memang yang senior harus mengimbangi itu. Nah, makanya korporasi atau sebuah organisasi yang tadi, seperti AP2 tadi yang data statistik Ridho mengatakan 83% kan kelompok usia kerjanya itu adalah di usia-usia milenial, berarti di bawah 42 tahun gitu. Berarti itu harus beda tuh, direksinya harus beda. Ya saya sendiri tadi seperti yang disampaikan Ridho, ya dengan direksi, teman-teman direksi yang lain juga berusaha bagaimana kemudian memberikan ruang itu kita buka sebebas-bebasnya, tentu saja dengan tataran-tataran governance dan aturan yang baik ya. Jadi juga tidak boleh, karena kan kita ada di BUMN, kita juga punya aturan-aturan tata kelola yang harus baik. Nah, itu pesan saya yang pertama. Jadi sebagai millennials memang harus punya freedom of thoughts and action. Jadi cerita dan diskusi hari ini, malam ini,
menurut saya memberikan wacana ke situ. Dan diskusinya juga kemudian diperkuat dengan yang kemudian saya ingin dulu mengambil message saya yang kedua di sini adalah bahwa tadi konsep the new logic of competition itu kan sebenarnya satu referensi saja, satu rujukan saja. Kenapa? Karena memang itu konsep baru gitu. Itu konsep baru, gagasan baru, hasil dari riset baru yang kemudian sudah menggugurkan konsep-konsep kompetisi-kompetisi model lama. Jadi kalau teman-teman yang belajar strategic management kan tahu kan apa saja sih yang menjadi rujukan teori-teori kompetisi model lama. Michael Porter itu kan. Terus kemudian banyaklah Barney itu juga kan dengan konsep resource-based view-nya dan sebagainya. Kemudian referensi-referensi dari pelaku-pelaku dan juga sekaligus expert di industri yang seperti GE dengan apa Jack Welch-nya dan sebagainya melahirkan banyak itu. Tapi kan itu cocok di era pada saat itu. Kemudian datanglah disrupsi digital yang sangat deras seperti sekarang ini. Kemudian terminologinya menggusur semua konsep lama dengan basis industri 4.0 tadi yang disebut oleh Mas Dedi tadi. Dan itu menurut saya tidak lagi bisa dipakai dengan cara-cara pendekatan cara berkompetisi yang lama tadi. Makanya kemudian hadir rujukan baru. Sebenarnya the new logic of competition ini kan baru dia hadir. Itu teori yang disampaikan di riset oleh BCG, Boston Consulting Group. Tapi kalau teman-teman tahu, tahun 2014 saya sudah bicara kepada teman-teman saya di internal, waktu itu masih di Telkom saya. Ada riset baru pada saat dan bagus sekali. Kalau mau sempat cari saja di googling aja ada. Itu teori tentang Gavanomics. Gavanomics. Gava itu adalah akronim dari Google, Amazon, Facebook, dan satu lagi apa? Apple. Jadi, empat company ini, yang asal-muasalnya ini kan empat company startup. Tapi siapa yang nggak kenal Gava hari ini? Siapa yang nggak kenal Google? Siapa yang nggak kenal Amazon? Siapa yang nggak kenal Facebook? Siapa yang nggak kenal Apple? Mereka menjadi sebuah raksasa korporasi. Itu. Dan mereka kalau digabung secara kekuatan ekonominya, itu mengalahkan negara-negara yang sudah masuk kategori negara maju. Coba cek. Ya, gabungan itu mengalahkan GDP satu negara. Scandinavian countries, itu yang kalau negara-negaranya Denmark, Sweden, Norway, itu kan negara-negara maju. Negara Eropa yang apa ya sumber dayanya luar biasa, dia juga nggak punya konflik, hidupnya tenang di sana gitu. Negaranya dengan GDP tertinggi itu di Eropa, itu aja kalah gitu. Jadi padahal berasal dari perusahaan startup. Nah, Gavanomics ini tadi ya 2012 dia sudah pakai itu teori yang disebut dengan the new logic of competition itu. Jadi apa yang disebut dengan competing on the rate of learning, itu mainan mereka. Jadi mereka berkompetisi. Dan tidak lagi dengan menggunakan tenaga pekerjaan. Semua yang di apa yang dipakai, diadopsi adalah konsep-konsep machine learning, artificial intelligence, big data analytics, dan lain sebagainya. Netflix, itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh Netflix. Google, Facebook. Sekarang kita nulis apa aja Facebook terkoneksi ke WhatsApp. Kita nulis ke WhatsApp, Facebook merekomendasikan apa. Itu tadi. Konsep machine learning, konsep artificial intelligence, AI-nya jalan banget, big data-nya kuat sekali. Nah, jadi menurut saya ya, ada hal yang baru yang kita bisa dapatkan, termasuk juga kita bisa terapkan pada industri kebandar udaraan menurut saya. Jadi belajar dari mereka. Bisnis itu borderless, ya karena basisnya digital kan. Tapi industri kebandar udaraan juga harusnya berpikir begitu. Jangan lagi mengkotak-kotakkan bisnis itu. Ini cocok by segmen seperti ini. Saya selalu berpendapat, ya cara mensegmentasikan terbaik kepada pelanggan kita atau customer kita adalah dengan tidak mensegmentasikannya sendiri. Paradoks ya, itu. Tapi itu yang terjadi. Mereka mana ada segmen? GAFA tadi, dalam konteks Gavanomics, mana ada segmen? Emang ada Apple memberikan segmen kepada
hanya untuk masyarakat Amerika kalau jualan itu. Nah, sampai di pelosok Afrika sana kalau orang punya duit bisa beli Apple, itu pakai Apple. Facebook, emang ada Facebook mengkategorisasikan pengguna Facebook kami khususkan hanya untuk anak-anak millennials. Malah kadang-kadang kan satu grup kita di Facebook kita itu yang kadang-kadang nggak disukai di Facebook kan, karena istri bisa di situ, anak bisa di situ, mertua bisa di situ. Kemudian teman sekantor di situ, ah males, gue pengen tidak ketahuan gitu kan itu. Jadi kami basis dari situ kan nggak ada segmentasi, borderless. Dan seperti tadi juga Google lebih-lebih lagi. Emang ada segmen pengguna Google? Ada, kita nggak pernah dengar. Tapi teori marketing lama mengatakan cara terbaik melakukan konsep marketing adalah melakukan pendekatan apa yang disebut dengan itu kan segmentasi lah, positioning lah. Ya boleh-boleh saja untuk jenis-jenis bisnis tertentu. Saya tidak menyalahkan teori itu. Ya. Tapi kembali lagi, era VUCA, siapa yang bisa jamin positioning, differentiation, branding dalam konteks marketing itu pakem gitu, atau eksak, udah nggak ada. Jadi saya setuju lah, VUCA memang memporak-porandakan banyak konsep. Dan salah satu contoh VUCA yang paling real itu adalah pandemi. Pandemi ini mau dikaitkan dengan semua aspek di VUCA, masuk volatilitas, masuk. Siapa yang tahu sekarang? Nggak ada lagi yang tetap, yang fix. Hari ini ya oke, alhamdulillah. Tadi saya nonton TV, angka yang terpapar hari ini sudah 16.000. Tadi Ridho bilang kan berapa hari yang lalu, mungkin sudah sebulan yang lalu. 50.000 kan kaget semua orang per hari. Hari ini 16.000. Ya mudah-mudahan kita bisa jaga terus. Volatilitasnya sangat tinggi, uncertainty tadi sudah saya singgung, complexity, penanganannya jadi bermacam-macam. Kita aja sekarang udah kompleks keluar. Dulu keluar lenggang kangkung. Sekarang kalau nggak pakai masker, dipelototin orang. Ya, yang lihat tidak nyaman, kita sendiri yang pakai masker mungkin juga belum terbiasa nggak nyaman. Lebih kompleks persiapan ini, bawa hand sanitizer, harus ini, segala macam. Sedikit-sedikit cuci tangan, yaitu cara-cara baru yang new normal ini yang memang harus dilakukan. Ambiguity, kebingungan terjadi. Jadi pandemi itu salah satu contoh. Jadi itu yang menurut saya hal-hal yang perlu jadi pertimbangan. Nah, kembali ke aspek inovasi ya, tadi disinggung juga bagaimana kemudian cara melakukan hal yang tepat gitu ya. Apa yang dilakukan di konsep apa yang disebut dengan the new logic of competition atau yang saya tadi singgung konsep Gavanomics tadi yang empat pelaku tadi, semua mereka mengatakan bahwa apabila Anda ingin berinovasi, ujungnya Anda bawa harus ke aspek komersialisasi. Jadi konsep atau bahasa sederhananya adalah from innovation to commerce. Itu. Nah, itu yang juga saya coba terapkan bersama teman-teman direksi di AP2. Itu kita selalu bawa dan cara berpikir itu. From innovation to commerce. Tadi yang disebutin Ridho, ini ada traffic pay, ada concierge express, ada ini, ada parkir bayar, segala macam. Kemudian sekarang kita lagi mau bikin pocket ACDM yang untuk operasi. Ya. Kalau itu nggak ada commerce. Tapi next itu bisa saja. Terus kemudian berbagai inovasi yang kemudian bisa dimonetizing. Kita mengembangkan banyak infrastruktur digital, salah satunya adalah media digitalnya. Sekarang jadi banyak. Jadi ada yang basisnya web screen, ada yang basisnya mobile screen, ada yang basisnya digital screen di terminal. Lah, semua screen-screen itu kemudian kita akhirnya menyadar, loh, dia jadi inventory. Inventory untuk apa? Untuk electronic advertising. Itu yang saya sebut inovasi-inovasi yang kemudian mendrive commerce gitu. Nah, kalau bisa dilakukan itu, menurut saya bagus sekali ya. Sehingga hal-hal yang seperti itu Anda harus bisa lebih adaptif, tapi sekaligus juga inovatif untuk mencari peluang baru. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam message ini, kembali lagi saya kembalikan ke aspek VUCA. Ya. Jadi VUCA salah satu kuncinya untuk kemudian bagaimana menghandle ini dengan baik
rumusan saya satu, sinergi dan kolaborasi, nggak ada cara lain. Nah, sehingga memahami VUCA di industri kebandarudaraan dalam implementasinya harus wajib gitu ya, bersinergi dan berkolaborasi. Udah nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Jadi aspek-aspek di pelaku aviasi industri ini, maskapai, bandara, airnav, dan teman-teman pendukung lainnya, ground handling, kemudian juga macam-macam kan, termasuk juga teman-teman di CIQ, custom immigration, karantin, teman-teman di land transportation, harus sinergi kolaborasi. Jadi itu kata kunci yang menurut saya penting, sehingga bahasa-bahasa yang disebut dengan single system based operation ini sekarang harus digeser ke ecosystem based operation. Makanya tadi kan ada konsep competing on the ecosystem dari Redox itu bikin yang the new logic of competition itu. Karena kalau kita bekerja sendiri-sendiri, gimana kita bisa kuat? Mau kompetisi gimana? Wong kerjanya silo-silo, terkotak-kotak. Maskapai mikirin dirinya sendiri. Bandara mikirin dirinya sendiri. Terus ground handling juga sama. Airnav juga punya kepentingan sendiri. Gimana nih mengkolaborasi? Itu. Karena kalau kekuatan ini kemudian seperti masa lalu, itu yang saya sebut, ya, cara berpikir lama. Ya kan kita ketemu di bandara lah pokoknya, masing-masing punya tugas. Nggak bisa lagi. Saya sangat insist gitu untuk mendorong konsep-konsep operasi kebandarudaraan di depan adalah apa yang disebut dengan ecosystem-based operation. Tidak lagi bisa single system-based operation. Jadi kalau saya lihat nih peserta yang hadir di sini juga banyak dari teman-teman yang lagi belajar, lagi sekolah di sekolah tinggi penerbangan atau yang lagi sekolah di politeknik penerbangan. Saya lihat tadi ada beberapa, ada juga mungkin teman-teman dari kampus. Coba deh rubah deh struktur ini, rubahlah. Jadi jangan kemudian konsep-konsep lama ditelan aja. Era VUCA gitu. Jadi menurut saya ada banyak hal yang harus kemudian dirubah, gitu ya. Nah, apa syaratnya? Pasti ada syaratnya. Syaratnya itu tiga menurut saya untuk bisa berhasil di konsep sinergi dan kolaborasi antar para pelaku di industri aviasi. Saya nggak nyebutnya ke bandar udaraan saja, gitu, tapi di industri aviasi. Satu adalah apa yang disebut dengan menerapkan infrastructure sharing. Ya, jadi kalau kita punya infrastruktur, mulailah berpikir untuk melakukan aktivitas yang basisnya itu infrastruktur sharing. Kamu punya infrastruktur bisa di sharing, sehingga teman lain itu nggak perlu dia invest, dia nggak perlu lagi membiayakan sesuatu, padahal kamu sudah punya. Gitu. Bandara bisa melakukan itu dengan airnav, airnav bisa melakukan itu dengan maskapai dan lain sebagainya. Satu contoh sekarang kami dengan airnav udah kita lakukan itu. Seperti radar ASMGCS, radar darat, itu kan investasinya P2. Udah deh, pakai airnav aja deh. Kan airnav lebih butuh. Karena dia pada saat dia lagi mengatur traffic over flying, waktu di darat bagaimana? Dia kan harus take over-nya bisa. AP2 tidak memaksimalkan itu. Tapi, kita bicara, datanya kami sharing ke kita ya, karena kita butuh untuk di AOCC. Gitu. Nah, terus kemudian, selanjutnya Airnav bicara kepada kami, udah Pak, karena kami sudah dapat ASMGCS radar darat versi 1, kami teruskan ya untuk investasi yang radar darat versi 2-nya. Oh monggo, silakan, saya bilang. Karena memang itu sudah dipakai. Pakai bersama saja. Dan kemudian kami juga dapat basis data itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh maskapai untuk kemudian kita sharing di AOCC, Airport Operations Control Center, kita punya kan. Ya harus dipakai. Tapi juga kami harus dapat data juga bagaimana kemudian nanti pengaturan di sisi udara bisa lebih baik. Jadi yang berkaitan dengan pre-timing, rescheduling, dan lain sebagainya, nggak lagi kayak dulu. Harusnya kan. Kalau dulu kan parking stand kemudian mendadak pindah, yang ke pontal-pontal pelanggan. Kenapa? Karena dia harus pindah dari gate satu ke gate lain yang kemudian tidak bisa dilakukan dan dikomunikasi dengan cepat. Gitu. Yang kedua, syaratnya adalah resource collaboration. Jadi sama. Resource collaboration. Ini juga sama. Jadi singgung juga. Misalnya katakan bagaimana pemanfaatan di counter check-in. Counter check-in apa perlu sebanyak ini sekarang? Gitu. Apalagi traffic lagi turun. Kenapa tidak digitalisasi kemudian jadi kesepakatan bersama? Resource-nya sharing aja.
orang juga sekarang nggak suka gitu loh, terlalu diperlakukan untuk kemudian ditreatment dengan banyak banyak hal, banyak cara. Males, coba aja kamu ke bandara. Nanti kamu masuk bandara harus lapor ini ya. Habis lapor ini kamu udah harus ini ya, harus males deh. Apalagi yang sekarang sih, konsep-konsep yang tadi, 68% pelaku perjalanan kita hari ini, itu survei 2 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah lebih berbeda lagi, lebih banyak. 68% itu millennial generation. Bayangin aja anak-anak milenial disuruh, yang dia berangkatnya sendirian, pakai backpack doang, gitu. Tapi di treatment harus antri di counter check-in, kayak kita kalau mau berangkat, bawa bagasi 3, gitu. Ya, sebel kan? Saya cuma berangkat sendirian, cuma bawa backpack doang. Kenapa saya harus ikut diantri kan juga? Mbok ya bandara bikin deh fasilitas yang kira-kira membuat saya itu lebih seamless gitu. Nah, makanya sekarang nih kita udah lakukan itu. Jadi sekarang kalau yang melakukannya dengan web check-in, mobile check-in, ngapain aja dia harus ke counter check-in, kemudian sekedar memberitahu segala macam. Udah langsung aja nyelonong ke SCP2 selama persyaratan keberangkatannya. Sekarang Peduli Lindungi sudah membantu membuat kelengkapan itu. Jadi di satu sisi dokumen kesehatan dilengkapi dengan Peduli Lindungi, di satu sisi sistem untuk akses kontrol kita buatkan, kita fasilitasi sehingga seamless journey experience itu terjadi. Sekarang kan ribet karena nggak mau sharing tadi dalam konteks resource collaboration. Nah yang terakhir untuk supaya bisa sinergi dan kolaborasi baik ini adalah lakukan dengan operation platform yang kemudian tadi disinergikan. Nah, itu yang tadi yang Ridho bilang di triangle digital platform kita yang namanya Android itu. Itu salah satunya kan ada yang untuk ekosistem exploration. Itu yang memang kita fasilitasi untuk para pelaku ekosistem. Jadi siapa yang harus ngambil take a lead untuk urusan ini? Ya udah oke, saya bilang bandara lah. Karena memang bandara punya kepentingan mengintegrasikan itu. Nah, sehingga bahasa yang tadi kita harus bicara dalam satu operation platform, ya pada saat ngomong untuk bicara secara ekosistem based operation, dia harus ada wadahnya, harus ada platformnya. Kan kita nggak bisa ngomong, kita akan masuk, jadi spiritnya ngomong tentang ekosistem based operation, terus wadahnya apa, toolsnya apa, sistemnya apa. Nah itu dia, itu belum ada. Wah, repot. Jadi cikal bakal Airport Operation Control Center sekarang kami kembangkan untuk masuk ke implementasi ACDM, Airport Collaborative Decision Making, dan kita disupport sama Airnav, karena Airnav juga lagi konsisten, mereka lagi kejar untuk implementasi ATFM, jadi Air Traffic Flow Management dan sebagainya, itu mereka juga sedang berjuang sekarang. Jadi kita sama-sama nih berjuang bareng, ACDM di sisi bandara, ATFM di sisi Airnav. Nah ini kan akan menggabungkan bahwa basis single platform itu kemudian pada satu ketika harus terjadi. Nah itu ya, jadi saya rasa selamat kepada teman-teman millennials yang tergabung di CSAS ya, dengan ide We Can Do Series pertama. Terima kasih juga mempercayakan kepada PT Angkasa Pura II untuk mengisi sesi pertama, khususnya kepada Brother Avensena, kayaknya ada di sini kan? Sebagai pembimbing, sebagai tim pengarah, juga kepada Ridho yang sudah mewakili AP2. Tadi membawakan materi yang saya bilang sama Ridho, Dok, ini materinya berat, tapi harus disampaikan dengan cara yang ringan. Nah, itu Ridho tadi udah bisa. Materi itu berat itu. Tapi ya, dibawakan, kan akhirnya gampang mengerti. Nah, kurang lebih itu Mas Dedi ya. Brother, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf agak panjang karena saya juga antusias lah melihat forum ini dan melihat teman-teman generasi millennials yang apa ya, saya lihat tuh eagerness-nya tinggi gitu dan keingintahuannya tinggi. Saya yakin sekali, optimis sekali masa depan Indonesia, masa depan industri transportasi udara dengan anak-anak milenial sekarang ini yang penting satu tadi, syarat mau belajar, mau berubah ya, mindset-nya jangan pakai mindset yesterday focus itu, jadi harusnya future focus lah ke depan. Masa lalu itu kan cukup untuk dikenang, dijadikan rujukan referensi, tapi jangan kemudian jadi segalanya. Nanti ada apa ya, ada hal-hal yang kemudian kita nanti nggak bergerak maju. Jadi selalu cari ide-ide baru yang future ahead,
dan mampu kita bisa laksanakan. Sukses untuk CSAS, sukses untuk teman-teman semua, ya, khususnya para pelaku milenials di industri kebandar udaraan dan khususnya di transportasi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak MA, sangat menginspirasi Pak. Kami jadi makin bersemangat nih untuk seri selanjutnya. Kami coba berdiskusi dengan sektor dan unsur lain dari industri penerbangan dari hulu sampai hilir, Pak. Harapannya nanti kita bisa berkolaborasi lebih kompak lagi guna menjaga keselamatan, keamanan, keberlanjutan, dan pelayanan serta pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penumpang. Selain itu, dengan berjalannya konektivitas, kelancaran konektivitas, diharapkan nanti juga kita bisa menjaga, Pak, perekonomian Indonesia ini untuk tetap tangguh dan senantiasa tumbuh menghadapi era apapun ke depannya nanti. Baik, selanjutnya waktunya Mas Ucis ini untuk menyampaikan kuis. Tapi sebelum itu, kami sampaikan kepada Mas Rido, mungkin untuk bisa memantau kolom Q&A, Mas, sepertinya banyak hal yang ditanyakan teman-teman, barangkali nanti setelah sesi kuis, nanti bisa disampaikan resumenya, apa saja yang kira-kiranya jadi masukan oleh para audience, atau mungkin pertanyaan yang diperlukan, mungkin nanti dijawab, nggak perlu satu-satu, tapi singkat saja, tapi secara umum. Mungkin itu. Selanjutnya saya sampaikan kepada Mas Ucis untuk memberikan kuis dan hadiah pada teman-teman sekalian. Saya persilakan, Mas Ucis. Baik, terima kasih Om Deddy dari CSAS. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan ya, banyak banget tuh ilmu yang disampaikan. Ya, kita berterima kasih dulu kepada CSAS yang sudah meluangkan waktu membahas yang berat-berat, kata direktur kita tuh tadi. Kasih tahu dong direktur kita siapa tuh, ya kan? Nah, tidak membuang waktu lagi, yuk bergabung. Saya boleh share screen, Mas? Silakan, Mas Ucis. Bisa okay. Langsung sepertinya. Baik. Nah, kita tiba saatnya. Kalau bergabung dengan direksi saya tadi, Pak Muhammad Awaluddin, pasti terbayang kesusahan. Nah, gabung dengan CSAS, kesusahan. Nah, kalau bagian saya itu adalah jumawa, yaitu berbagi-bagi hadiah. Nah, ya, tidak jauh. Ya, udahlah. Langsung aja buka. Siapkan handphonenya, gadgetnya, gabung, masukkan poinnya. Bisa, ini nih, ada nih panduannya di pinggir saya. Mana sih? Oh iya, ini nih. Ini. Gabung semua ya. Hadiahnya lumayan susah ini ya. Wah, kayaknya ininya, Mas. Apa? Udah banyak nih, berapa nih? Kok pada belum masuk? Apakah ada kendala? Wah, ternyata ada kendala, Mas, di ininya, di website-nya. Coba, oke. Coba saya ini dulu ya, refresh dulu ya. Di refresh dulu, silakan. Mohon maaf ya, teman-teman. Atau dibalik ke Hope Challenge dulu.
sambil di refresh. Mas Ucis, nanti kalau memang ada kendala untuk quiz nanti besok kita lanjutkan lewat medsosnya CSIS saja. Ya, boleh. Boleh Mas Dedi, ini kok ada kendala ya? Gangguan ya. Coba saya refresh lagi nih, masih muter. Oke. Coba mungkin bisa di next step dulu, Mas Ded. Mohon maaf. Baik, sambil kita kembali ke layar utama, barangkali mungkin Mas Rido bisa menyampaikan resume secara umum, Mas, atas apa yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian di kolom Q&A. Ini kolom Q&A juga sudah kami rekap, kebetulan nanti kalaupun ada yang bisa ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kami sampaikan melalui email masing-masing nanti. Dan kami sampaikan juga, ini acara hari ini sudah langsung tersambung live lewat YouTube, teman-teman sekalian. Jadi kalaupun ada kendala hari ini atau apa, atau mungkin mau merimain lagi apa yang tadi disampaikan Pak Awaludin sama Mas Rido, itu bisa kembali nonton di YouTube CSIS ya. Ini pastinya jadi knowledge yang nggak ada putusnya, nanti bisa semua teman-teman bisa belajar. Jadi harapannya ke depan pun next event kami juga senantiasa mengundang industri yang lain. Mungkin untuk selanjutnya kami sampaikan waktu kepada Mas Rido ya untuk memberikan apa namanya sekilas jawaban atas apa yang ditanyakan teman-teman di kolom Q&A. Silakan Mas Rido. Ya, makasih Mas Dedi. Jadi memang pertanyaannya cukup sangat beragam ya, mulai dari hal yang teknis, transformasi, juga hal-hal lain yang layanan-layanan gitu ya. Cuma ini saya sudah coba jawab satu persatu, tapi memang di sini ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana apabila dilihat fakta di lapangan, masih ada milenial yang tidak terlalu tertarik dengan apa yang sedang dilakukan transformasi digital oleh perusahaan gitu. Ya makanya oleh karena itu kita tuh bikin wadah yang namanya dari pertama kali itu kita bikin milenial AP2 sekarang kini bertransformasi menjadi Angkasa Muda ya, ini menjembatani ya kepada antara perusahaan dan juga program dan juga kepada teman-teman milenial yang memang sekiranya kita perlu dorong untuk ikut ayolah bantu perusahaan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi memang Angkasa Muda ini disetting untuk mengakomodir hal-hal seperti tersebut. Kita juga nanti ada perencanaan dan juga ada berbagai kegiatan untuk membuka wawasan teman-teman para milenial dan juga bisa menjadi wadah media untuk berkomunikasi yang mungkin apabila ada hal-hal yang selama ini belum jelas gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi untuk yang lainnya mungkin tadi Pak Dirut sudah cukup banyak sekali menambahkan terkait dengan diskusi kita pada malam hari. Sekian Mas Didi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rido. Selanjutnya kami undang kembali Mas Ucis. Kalaupun nanti alternatifnya belum bisa jalan, nanti quiz akan kami lanjutkan melalui medsos atau Instagram CSIS Indonesia. Jadi bisa dipantau
Instagramnya CSIS Indonesia. Nanti beberapa hal yang belum bisa tersampaikan di sini, kami lanjutkan melalui medsos CSIS. Atau nanti Kahoot-nya, quiz-nya, kita bisa lanjutkan di event Weekendu series selanjutnya. Makanya stay tune di Weekendu ya. Nanti jadwal selanjutnya yang pasti tiap hari Sabtu, entah nanti tiap dua minggu atau seminggu, akan kami diskusikan lebih lanjut sama teman-teman kru dari Weekendu. Silakan Mas Ucis, bisa tampil kembali. Apakah masih ada kendala atau skip? Kalau skip nanti mungkin bisa langsung saya tutup. Baik, ini sedang dilakukan refresh. Semoga bisa kita lihat lagi. Oke, kita coba terakhir ya. Ya, sepertinya sudah bisa, Mas. Oke, saya persilakan rekan-rekan bisa masuk ke Kahoot. Mungkin bisa bergabung. Untuk bisa bergabung. Teman-teman, mohon maaf ya, terjadi gangguan. Dimaafkan, Cis. Biasa nah. Kayaknya ini. Aduh, tuh udah bisa tuh. Internet kita ini. Mohon maaf ya, keganggu. Apa, namanya juga ngobrol santai. Kalau ada kurang-kurang dikit, nggak apa-apa lah. Yuk. Pada gabung. Ah, udah rame tuh. Ya, pokok tadi sih yang kita tangkap dari narasumber dan bintang tamu banyak banget ya ilmu-ilmunya. Terutama memanfaatkan media YouTube, tontonnya itu yang bagus gitu, jangan yang aneh-aneh. Instagramnya pun follow-nya jangan yang akun TikTok yang di follow gitu. Ya yang berbagi ilmu yang diikuti gitu. Nah, yuk teman-teman ikut. Jangan masuk ke dalam ini, kita memulai game dengan pinnya yaitu 584-2708. Nah, tuh gabung. Yuk, menangkan hadiah. Hadiahnya banyak. Salah satunya itu berwisata dengan Sumanto kalau nggak salah ya. Hadiahnya benar nggak, Mas Dep? Menginap apa isoman dengan Sumanto ya hadiahnya? Dan jalan-jalan ke Wuhan gitu. Aduh. Yuk teman-teman gabung, kita mulai start. Hitungan berapa? Apa kita udah bisa mulai atau belum? Apa kita tunggu pada sholat tahajud? Kita buka di nomornya yaitu 584-2708. 584-2708. Gabung yuk. Gabung yuk. Nah, ini masih sudah 90 orang peserta di sini, ada berapa nih? 100-an, masih 100-an. Yuk, gabung yuk. 584-2708. Soalnya berputar-putar kok tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber tim CSIS Indonesia. Kita mulai kali ya. Kita hitung mundur. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Perhatikan monitor dan jawabannya. Nah, siapakah guest speaker
speaker hari ini. Ayo, ayo, ayo. Tuh, ada fotonya tuh. Orangnya pun ada tuh. Mudah sekali nih. Nah, masa nggak bisa jawab. Ternyata masih banyak yang salah ya. Ada yang jawab Ridho Roma gitu. Ampun ya Allah. Ini ada Ridho Sang Maha Kuasa tuh. Ya Allah. Yuk kita next ke pertanyaan berikutnya. Apakah tema yang diusung event sekarang ini? Yuk dijawab, jawab, 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 jawab. Masih. Ya. 50. Ayo, 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 ayo. Tadi ada di flyer, ada. Disampaikan juga ada. Kalau menyimak pasti tahu depannya. Masih banyak yang salah. Ya Allah, kita lanjutkan. Yuk. Dari akronim FUCA, huruf C adalah? Apa tuh huruf C? Ada company, continuity, critical. Ayo, jawab, 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 jawab. Mudah kan? Tahu pas ini teman-teman nih. Duka. Karena itu masih banyak yang salah loh. Astaga. Yuk kita lanjut. Connecting AirPod akan harmonis berjalan dengan tiga pilar. Kecuali apa ya? Ayo. Tadi sudah ada di paparannya narasumber tuh. Ayo. Hadiahnya dipersembahkan sponsori oleh AP2 Skybands dan PSAS Indonesia. Ya. Yuk, kita lanjut lagi. Vision PT Angkasa Pura 2. Ayo. Mas tidak tahu. Tadi ada juga di paparannya Ridho tadi sampaikan. Tuh, masih banyak yang salah loh. Masya Allah. Yo, next. Berapakah jumlah bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura saat ini? Ayo. Jawabannya apa? Berapa? Tadi juga ada di paparannya. Di media ada. Di Instagramnya AP2 juga ada. Apa lagi ya? Kalau yang pernah baca annual reportnya juga ada. Yuk, 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 yuk. Jawab. Masih banyak yang salah ya. Ternyata. Yuk. Kita. Lanjut ke soal berikutnya. Apa nama digital platform yang diusung oleh PT Angkasa Pura? Ada tuh tadi. Disinggung juga di akhir cerita. Disinggung juga tuh di akhir cerita. Yuk, jawab yuk. Masya Allah, masih banyak yang salah loh. Jawabannya droid. Tadi kan ada tiga unsur, ada tiga elemen. Ya, kita next. Siapakah yang bisa menjawab? Kembali, ini soal ke terakhir. Digital Journey of Angkasa Pura 2, perkembangan dimulai sejak? Ayo, ayo. Sejak kapan? Yuk, di paparan itu pun ada. Paparan itu ada. 2015, 2016, 17, 18. 2016. Yuk kita next. Lagi nih soal yang belum. Nama direktur utama. Nah, tuh. Tadi ada tuh. Orangnya menjawab tadi. Diberi kesempatan untuk berbicara. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Nah, masih banyak. Masih banyak yang terjebak.
Nama direktur kita yaitu Bapak Muhammad Awaludin. Emang fotonya Pak Erick Thohir, tapi kan pertanyaannya siapa nama direktur apa itu, Pak? Yuk, kita ke soal yang terakhir. Tanggal 13 Agustus 2021 HUT telah diselenggarakan melalui virtual. Nah, sekarang berapa umur AP2 di tahun 2019? Ayo. Umurnya berapa di bulan Desember? Ayo, harus aktif nih. Feeling matematika. Tahun 2019 nih. Nah, banyak yang benar juga. Ya, kita lihat pemenangnya. Siapa yang mendapatkan podium? Paling atas, NDRE. Nah, terus siapa lagi nih? Febi. Wah, mantap. Terus yang pemenang juara satu? Upi. Mancing mania, mantap. Nah, untuk pemenangnya bisa menghubungi melalui DM ya, DM Instagramnya CSAS. Benar begitu kan, Mas Ded? Yang bagi pemenang gitu ya kan. Betul. Pemenang. Tadi sudah di capture kan ada datanya? Sudah, Mas Ded. Ah, nanti dikirim ke kami ya. Betul, Mas. Selanjutnya Ded. Besok kita proses mekanisme pengiriman dan distribusi hadiahnya. Baik, siap. Terima kasih, Mas Ucis. Kesempatannya, Mas Ded, kami menyampaikan. Siap. Ikut berpartisipasi dalam acara CSAS. Maju-maju, thank jaya-jaya you lah pokoknya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas Ded. Saya kembalikan, Mas Ded. Baik. Terima kasih, Mas Ucis, atas panduan kuis Kahutnya. Meskipun ada kendala sedikit, nggak apa-apa. Namanya juga ngobrol santai-santai. Jadi nggak terlalu serius malam ini, biar lebih nangkep. Selanjutnya Mas Rido mungkin untuk Hub Challenge-nya bagaimana Mas mekanismenya? Ya jadi nanti teman-teman tinggal isi aja. Nanti Mas Ucis akan coba kirim link-nya di chat box terkait dengan Hub Challenge. Jadi nanti tinggal isi aja sama bagaimana harapan teman-teman kepada AP2 kedepannya seperti apa nanti. Akan kita pilih tiga harapan terbaik di mana nanti dari tim Angkasa Muda akan coba kita akan kontak ya ke teman-teman, nanti kan kontaknya diisi di situ, nanti kita akan kontak untuk menginformasikan bahwa teman-teman menjadi pemenang. Nanti wajib di-upload ya di Instagram dan juga di-tag ke Instagramnya Angkasa Muda. Seperti sama CSAS, Mas. Sama CSAS ya, betul. Lupa. Iya. Nah, ini link-nya sudah tersedia buat teman-teman. Silakan saya kasih waktu mungkin beberapa menit sebelum saya tutup. Silakan atau di-copy, bisa di-copy. Nanti kalau memang diperlukan juga tanya ketinggalan link-nya. Tapi sekarang aja deh, kalau nanti dikasih waktu lagi, nyampe kemana-mana link-nya. Yang nggak ikut jadi bisa ngisi link. Untuk Q&A sudah termonitor dan terjawab semua, Mas? Secara umum? Ya, sudah hampir semua. Paling ada pengulangan-pengulangan ya mungkin karena jaringan atau siap. Apa. Ya, baik. Kita kasih waktu 1 menit lah buat teman-teman buat ini. Menyampaikan hope. Jadi, diharapkan ini hope challenge ini membantu kualitas pelayanan dari PT Angkasa Pura. Teman-teman ini sebenarnya kalau di bandara itu pengennya gimana sih gitu kan? Terus solusinya apa sih gitu kan? Nah, ketika nanti bisa kasih solusi atau apa namanya? Mengharap yang dirasa itu comply sama kebutuhan perusahaan, itu nanti yang terpilih menjadi pemenangnya. Untuk paketnya cukup menarik, ada beberapa hadiah kombinasi antara CSAS dengan Angkasa Pura II. Nanti untuk mekanismenya mungkin kita distribusi dan diskusikan
lebih lanjut melalui kolom informasi yang sudah disediakan. Baik, saya rasa cukup untuk kesempatan pengisian Hub Challenge-nya. Sekali lagi, kami sampaikan apresiasi, terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung acara Weekendu series pertama ini. Ya, kedepannya kalau COVID belum selesai kan kita masih bisa malam mingguan Weekendu, weekend, melakukan weekend dengan teman-teman CSIS. Nantinya ke depan juga kita akan tampilkan tema diskusi yang cukup menarik, cukup bisa dipahami, dan cukup penting, bahkan nanti juga akan masuk ke industri-industri yang secara layer mungkin bukan layer utama dari industri penerbangan. Part of-nya seperti yang tadi Bapak Awaludin juga sampaikan, ke tourism atau apa namanya unsur-unsur lain yang terkait, para usaha logistik hari ini punya kendala apa, karena memang distribusi logistik cukup penting, termasuk support UMKM dan potensi asli daerah. Dengan potensi daerah dari Sabang sampai Merauke, harusnya barang-barang yang ada di sana, produk aslinya atau kerajinan UMKM-nya senantiasa perlu sarana pengangkutan, distribusinya, dalam hal ini ketika bicara penerbangan, lewat penerbangan, untuk selanjutnya ditransfer melalui transportasi moda yang lainnya, sehingga konektivitas berjalan. Karena UMKM ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Jadi bagaimana nanti peran kita membantu masuk ke teman-teman UMKM, tentunya dengan topik dan kaitan dengan penerbangan, sehingga tadi yang kita sampaikan dari hulu sampai hilirnya industri penerbangan, nanti pelan-pelan kita bisa ajak diskusi guna untuk peningkatan kolaborasi dan penguatan ekonomi nasional. Mungkin sekedar bocoran sedikit, untuk next session nanti kami sepertinya akan mengambil tema peran penerbangan kargo atau angkutan udara kargo dalam mendukung UMKM dan potensi asli daerah. Nanti kami sedang coba kontak dengan apa namanya para pelaku industri termasuk asosiasi UMKM, sehingga nanti ada beberapa masalah sih yang sudah kita capture. Untuk kedepannya bisa kita carikan solusinya. Mungkin sekian dari saya mewakili teman-teman CSIS. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya dalam agenda malam ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rido dan teman-teman. Siap, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Siap. Izin Dev ya, Mas. Silakan, Mas. Nah, thank you. Sehat-sehat terus, Mas. Sama-sama. Ya, semuanya, terima kasih. Izin Dev. Ya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Selalu, Pak. Siap. Semuanya. Oke, host silakan dimatikan untuk webinarnya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, solusi dan layanan ICT berbasis terintegrasi menjadi sangat penting untuk menunjang kemajuan dunia bisnis di Indonesia. Selama puluhan tahun, Telkom Sigma telah hadir untuk menjadi mitra terpercaya di bidang teknologi berbasis ICT di Indonesia dan regional. Kami memiliki lebih dari 2.000 Sigma Expert yang telah mendapatkan training khusus
dengan berpegang pada filosofi solid, speed, smart, sehingga siap mendampingi mitra dan pelaku bisnis mencapai keuntungan maksimal. Selama lebih dari 30 tahun, Telkom Sigma telah mendukung keberhasilan berbagai bisnis di Indonesia dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan industri, ekonomi, keuangan, dan dunia bisnis. Telkom Sigma telah menjadi perusahaan end-to-end IT solution terdepan dan terpercaya. Dengan infrastruktur jaringan komunikasi yang multi-backbone, serta data center yang berstandar internasional dan jaminan tingkat keamanan tinggi. Fasilitas data center kami menggunakan konsep yang sesuai dengan standar internasional data center dengan sertifikasi Tier 3 dan Tier 4 dari Uptime Institute. Kami juga memiliki Bali Camp yang menjadi real software development house yang menjadi wadah bagi tumbuhnya startup dan perusahaan IT untuk berkembang. Bersama kami, Telkom Sigma memiliki layanan unggulan yang bernilai tambah optimal dengan dibandingkan perusahaan berbasis ICT solution lainnya. Kami memiliki 3 data center yang always on dan bersertifikasi internasional dengan standar tinggi baik dari segi perangkat, prosedur maupun metode dalam perlindungan aset dan data. Layanan data center kami melingkupi colocation, working room cross connect, data center manage operation, data center assessment, data center design consulting, data center construction yang didukung oleh jaringan tercepat dan profesional di bidangnya. Sebagai pengembangan dari layanan data center serta melalui sinergi dan kolaborasi dengan Telkom Indonesia, Telkom Sigma juga memiliki layanan Telkom Cloud yang ditunjukkan untuk perusahaan dan juga untuk usaha kecil menengah. Telkom Sigma mampu memastikan data Anda selalu tersedia dan terkoneksi super cepat dengan jaringan 10 Gbps Super Onetring yang didukung jaringan tercepat Telkom. Dengan dukungan belasan data center yang tersebar pada berbagai kota di Indonesia, Telkom Sigma menjadi penyedia layanan data center terbesar di Asia Tenggara. Telkom Sigma selalu menjadi perusahaan terdepan di bidang ICT, terbukti dengan berbagai sertifikasi dan penghargaan berskala dunia yang telah diraihnya. Sebagai pelopor penyedia ICT yang terintegrasi dengan infrastruktur terpercaya, Telkom Sigma juga didukung penuh oleh Telkom Indonesia serta Telkom Sigma Group. Telkom Sigma juga memiliki kapabilitas komprehensif dan spesifik melalui portofolio IT service yang berorientasi pada efektivitas proses pengoptimalan bisnis Anda. Sebagai pengembangan dari IT service, Telkom Sigma juga merancang portofolio digital service sebagai jawaban atas tuntutan bisnis di era digital yang kian kompetitif, adaptif, dan dinamis, terdiri dari managed security service hingga berbagai aplikasi yang mampu disesuaikan dengan berbagai karakteristik dan model bisnis. Kami siap membantu Anda memiliki keunggulan dan nilai tambah yang optimal. Telkom Sigma berupaya untuk terus memperluas pangsa pasar dengan berkolaborasi dengan mitra yang tepat, baik perusahaan IT nasional maupun multinasional. Demi memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan bisnis klien, hal ini membuat Telkom Sigma selalu menjadi pilihan bagi lebih dari 500 klien dari berbagai bidang industri, perusahaan lokal, multinasional, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Telkom Sigma, the preferred digital transformation partner.